Menyala, wuih. Menyala, bosku. Bentar ya, gue setting dulu. Oke, di dulu kita pak. Ih, menyala bosku, menyala aja. Real cuy. Pet beres pak, tinggal refine nanti. Nanti tapi ya, nggak usah sekarang. Oke. Oke, lihat dulu. Masih dong sih. Mission board, oh masih ada. Mission order, oke. Dikasih S beneran lo berarti nggak boleh pensi asli, cok. Asli. Nah, tergantung paman simple. Kalau paman simple dapat B terus ya, apa boleh baut paman? Doakan paman simpel juga mendapatkan S ya paman ya. Tapi belum lengkap pet sih. Belum lengkap pet. Saya sudah tamat duluan petnya. Sudah cukup menangkap-nangkap pet. Tidak jadi apa nabung buat Drake paman. Tidak worth it. Tidak worth it abangku. Oke okay, oke okay. Refine-nya jelek sih. Tapi gue bingung sih anjing ya, refine buat magic tuh apa yang perlu gede aja? M-pen, M-damage bonus sama final haste kan ya? Harusnya. Tapi ya bang, cuma tiga itu. Ah, oke. Okay. Iya, cok. Emang attack gede banget, anjing. Tapi gak apa-apa deh. Ntar refine-nya pas mau naik bintang 4, kan? Oh, iya, ntar. Give, lu, give, 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 give. Singing heal your wounds. Berarti butuh 5, 15. Wait. Do ready there. Do 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 do. Itu paman sakit mau timing pet apa bang? Yoyo? Yoyo paman? Yoyo aja cukup kayaknya dah. Tapi ya mungkin PR-nya nyari S. Mahal kan Yoyo nyari S, cok. Oke, besok beres. The Chamber of Commerce is at your service. Give coin. The Chamber of Commerce is at your service. Mau main elemen earth kayaknya rencananya paman Sake. Main elemen earth. What else, Joji? The Chamber of Commerce is at your service. The Chamber of Commerce is at your service. The Chamber of Commerce is at your service. The Chamber of Commerce is at your service.
Gelo jawabnya itu dia ya. Gol abangku, gol. Gol es abangku. First try langsung tamat sudah pet saya, Pak. Kenapa ya job crit jarang timing belalang? Belalang? Ini, rocker. Iya, jadi gol ya kalau ada Evo. Iya, Romli, udah jadi gol. Anjay. Anjay. Ini doang yang bisa dibanggakan nih. Ini doang yang bisa dibanggakan, anjing. Ini beli 9. Oke. The Chamber of Commerce is at your service. The Chamber of Commerce is at your service. The Chamber of Commerce is at your service. Belalang yang mana? Beda lit. Yang ini kah? Rocker. Yang after Evo, Bang. Ini vokal maksud lo. Ini lalat. Sebenarnya bagus-bagus aja sih vokal, Cok. Apalagi kalau misalnya job-job yang nggak dapat crit dari buff kayak Alke, terus Hunter gitu sebenarnya bagus-bagus aja sih pakai vokal. Kalau kata gue ya, mungkin ini kali mikirnya critnya bakal cukup. Sebenarnya susah juga cari crit. Tapi nggak juga sih paman. Kalau misalnya menurut gue ya, critical tuh lu masih bisa dapat. Kalau misalnya yang lu whaler, lu masih bisa dapat dari talisman. Astot lah ya ngomongnya ya, Astot gitu. Terus bisa kartu ini. Nah, bedanya di apa? Di server sini tuh kartu ini dikit. Kalau di server sebelah kan banyak tuh yang jual ini nih. Ini OP banget, Cok, buat pemain crit menurut gue ya. Di sini enggak ada yang jual, anjir. Jadi sebenarnya kalau lo mau build vokal, oke-oke aja sih. Kayaknya kalau misalnya gue main Alke, ada kemungkinan gue build vokal. Biar nggak usah puting, nggak usah puting lagi, nggak usah pusing sama ini, nggak usah pusing sama crit. Beres. Lord Order 5 habis itu Jengil Order Tere. Udah to pilot spender rata-rata males nge-evo, sedangkan spender gede mending emas. Nah betul, wah sampai salah sebut gitu. Jangan-jangan malam ada Gak baca gue Rumli, gak baca. Tai kucing. Iya, kebanyakannya ngambil bonus crit tool. Karena kartunya mendukung. Kalau bisa main di server sini sebenarnya oke-oke aja sih ngambil itu. Karena kartunya belum ada yang end game. Kayak build-nya Magic ini aja kemarin kepikiran kan gua. Misalnya memang gua main nih, gua main lama dan sempat nyentuh ke Izlut atau Alberta lah, iya Izut atau Alberta, kayaknya gue bakal ke Izut dulu, Cok. Kan kalau misalnya yang server lama, bisa dibilang mereka pasti ngambil lebih kemungkinan ke main empen kan Alberta, karena kartu ininya udah disediain semua, Cok. Tinggal ya lu nabung lah gitu belinya. Elemen kayak kartu elemen Frost Dimic gitu-gitu di sini belum ada, anjir. Dan kalau ada harganya 1,5 juta, Cok. Gile. Jadi build-nya itu nggak bisa disamain sama build-build server tua, Cok. Kartu-kartu gini nih. Nah. Anjing, 1,5 anjing. Gila lu. Kalau misalnya server-server lama nih, ada keluar server baru gitu ya, pasti langsung build-nya ke Alberta, karena udah ada kartu ini. Dan kalau misalnya lu whaler, lu bisa langsung 6 slot. Ini udah berapa, Cok? 6 slot. 150% cuma dari kartu.
Tapi kalau di sini kan nggak ada tuh. Jadi mau nggak mau pasti Yuzhud dulu. Nanti rada endgame baru paling pindah Alberta. Kalau berkesempatan. Apa nih? Alah. Oke. Beres. Beres, oke. Kita bakar Odin dulu, abangku. Bakar Odin. Kalau yang EC-nya gabung server lama, buang-buang resource. Ya, betul. Kalau yang gabung EC lama, apa? Exchange lama, buang-buang resource. Dan sultannya bisa langsung jadi. Ya kayak awal-awal dulu juga gitu bang, aku bayangkan beler main Izut. Yo, pasti main Izut dulu. Karena nggak ada kartu elemennya. Lu bayangin kalau yang main Rocks season pertama ya, itu fenomena aja nggak ada anjir. Jadi kartunya itu bener-bener yang biru itu cuma 10% cok. Cuma 10% aja elemen. Ada sebangku. Mau gak mau pasti Izut. Udah gitu cuma di senjata kartunya. Yo betul loh. Cuma di senjata. Mampus gak lo? Punten buang, nimpa buang, punten buang. Makin kesini makin kesana baru berubah pindah apa berubah semua build. Jadi ya plus minus lah. Lu sekarang punya referensi end game, tapi lu main di server baru yang exchange-nya belum ada apa-apa. Lu udah ada referensi, lu mau build-nya gimana? Di server Tycoon tembak air ada bot gak paham? Wah emang ada botnya? Romi, gua nggak tahu. Gua nggak ini sama sekali cok. Soalnya nggak ngikutin. Tongkran mager cok. Ini apa guildnya Marshmallow nih banyak banget yang ini, banyak banget yang kompe tuh. Lord Lana, Lord Bemo, Lord Kyun. Gua nggak tahu ya beli ini apa enggak ya, cuman kompe banget cok. Biar dapat mount speed 5 kali. Ada di server lama bisa GB ku kemarin sebenernya. Wah serius lu? Anjing? Gak tahu gua paman, gak ada kayaknya dah. Anjing bisa di GB cok. What the fuck? Beres mudik ke paman? Beres paman Agung, beres. Kemarin udah sempat live juga paman Agung. Thank you udah mampir paman Agung. Yang kompe gitu top apa main match 33 ke atas ketemu bot di bawah itu kan. Oh. Botnya gimana geraknya? Oh. Anjing ada botnya, cok. Buset. Kirain cuma di net kalau banyak bot anjing, ternyata di sini ada bot juga. Ya wis lah. Kucingnya mana paman? Di depan paman Agung. Sedang tertidur pulas. Sedang tertidur pulas di depan.
Teren, teren. Ngopi ngopi ya bangku ngopi ngopi. Koko, wih mana bang? Masih ini kah? Masih nyuci mobil kah? Antri anjir, wah masih rame ya. Aman bang, santuy, AFK AFK dulu. Duluan aja tarik yang, oh gitu. Lu gak mau main kah? Oke oke kalau gitu. Tari bang, tunggu ini. Next wave deh, sambil bakar Odin dulu, biar bareng ntar. Wuthering Wave main kah Uncle? Kagak apa Menagung? Kayaknya gue gak bakal main game lain dulu deh. Sekarang gue lagi nyangkut di Nightcrow kan. Kalau misalnya Nightcrow gue ntar mungkin ada yang mau beli atau gue udahan gitu mainnya, mungkin baru cari game lagi. Karena gue main main 2 game, aduh, pusing kepala paman. Cukup dulu. Itu paman sakit pander mambar dari awal Rocks apa gimana bang? Iya. Dari enggak dari awal sih. Dari Angeling lah, dari server Angeling. Abedalit. Dari server Angeling tuh pas udah last minute di server Angeling tuh gue jadi jokinya Paman Sake. Barulah pindah dari situ, pindah server, gue jadi jokinya Paman Sake terus.
Server berapa naik tour? 101 Bishop, Paman Agung. 101 ini sambil daily nih gue deh di sebelah. 101 Bishop. Mbak, ini kok satu ini apa namanya? Satu guild sama revival. Cuman di sini guildnya namanya bukan revival, Trivium. Lahir Pak, kita berinkarnasi jadi Rosfir. Nanti tiba-tiba ini anjing, tiba-tiba pensi lagi anjing. Gak jadi tuh reinkarnasi jadi rocks player. Yang ketuanya ke band ya? Iya, ketuanya ke band. Udah top up terus ke band gara-gara gak serak sama game ya, Cok. Bang Sens. Gak serak sama game ya, Cok. Tapi udah kebuka lagi sih, gue gak tau di cara bukanya gimana Bang Sens. Sekarang cara Bang Sens ada, tapi dimainin sama orang. Aku pensi duluan kemarin satu guild juga. Oh, oke. Gue masih main. Ya, karena gamenya banyak AFK sih sebenarnya makanya gue main. Kalau misalnya kemarin gamenya kayak SWC gitu yang banyak banget harus mekanik-mekanik, gak sanggup juga gue. Kira server Chaos tuh yang pertama ternyata bukan. Gak tahu ya kalau Paman Saki sempat main situ ya. Kalau gue sih, gue sempat main sebelum Angeling. Cuman yang diseriusin di Angeling karena di server sebelumnya gue masih belajar. Gue tuh gak pernah main RO, Paman. Jadi gue bener-bener buta dengan ya. Kalau sekarang kan mungkin udah ngerti ya, upgrade tuh penting, revenge tuh penting, enchant itu gimana, yang mana dulu dinaikin, revenge tuh nanti aja gitu. Udah ada strategi lah. Strategi pribadi lah gimana buat build karakter. Dulu tuh gak ngerti sama sekali, Cok. Dulu gue pertama kali main tuh gue buat RK. Oke, gue buat two hand sword. Habis itu gue coba pindah ke one hand. Ternyata upgrade ulang. Gue gak tahu tuh gak bisa pindah, anjing. Terus gue gak tahu yang namanya bisa transfer segala macem. Jadi gue upgrade ulang asal gue coba. Ternyata gue upgrade ulang, anjing. Gitu-gitu terus. Nah itu tuh gue coba-coba tuh pindah server. Akhirnya di Angeling baru ngeh lah. Oh, kalau bisa two hand tuh cuma bisa transfer ke two hand. Terus harus bisa sejenis, gitu-gitu. Enchant-nya itu jangan ngikutin dulu, gue enchant ngikutin ini, Cok. Apa? Naikinnya tuh ngikutin beginian, recommended anjing. Tai kucing anjing. Gak ada yang ngikutin beginian anjing. Dulu gue ngikutin nih use gitu. Kesebar. Terus gue gak bantu lo grinding karena gak kuat armornya, gue naikin feet. Kocak dah pokoknya. Udah tuh pindah-pindah server terus gue. Sampai akhirnya nonton prosesor Bejo. Mantap. Baru ngerti emang gue. Jadi fitur rekomendasi stats buat nyesetin newbie ya bang. Sebenarnya nggak jahat sih. Dia rekomendasinya nggak salah. Dia rekomendasinya sebenarnya nggak salah. Butuh. Cuman dengan apa ya bahasanya ya. Bisa lebih baik lah gitu. Bisa lebih baik gitu. Oh, sama bang, udahlah pakai short bow level 100 sama Mbak S. Ambil SD longbow sudah 8-10 akhirnya ngulang upgrade longbow. Nah itu yang gitu-gitu tuh. Gue banyak banget tuh RK semua gue cobain anjing senjatanya. Spear gue cobain, terus kan gak tahu kan spear gue kira bisa pakai SPD itu. Gue naikin Agi pakai apa, main spear tapi pakai Agi. Rupanya dia skill beda, ada haze ya, haze gak tahu buat apa anjing. Ya gitu-gitu lah Maman. Rekomendasinya nggak salah juga, nggak terlalu berat juga kan bang. Nah betul, nah itu bisa dipakai tapi nggak yang terbaik dah gitulah istilahnya. Di
tapi kejadian lu paling kocak pun spira lagi. Nah itu, ya kan nggak tahu kan. Pertama mainnya tuh ini two handed sword, gue nggak ganti status sama sekali. Gue nggak naikin STR sama Agi tuh, ingat banget gue. STR Agi sama Luck gue naikin tuh awal-awal. Pindah gue ke spear anjing. Gue nggak tahu spear itu pakai haste haste apaan ya kan. Ya udah gue pakai normal attack aja cok spearnya. Terasa sesak ya gue ini. Abis itu main one hand sword lagi, main Agi ya. STR Agi lah, lu bayangin tuh. STR Agi lah, gue main one hand sword aja. Mukulnya kenceng. Nyoba-nyobain cok. Asal pindah senjata, upgrade ulang, refine ulang. Mana dulu refine menangis lagi. Harganya mahal kan dulu. Awal-awal tuh. Harga ori decon gitu-gitu. Beuh. Ngamuk-ngamuk gue tuh refine tuh anjing. Sampai sekarang sih sebenarnya Riven masih ngamuk-ngamuk. Ini gue kemarin naikin shield ke plus 6 aja. Wah anjing, 2.500.000 kristal kalau gak salah gue habis. 3-4 kontol. Dapat avatar apa nih anjay? Avatar apa? Teman Rivin coba. Anjing ini cow apa yang dari X-Men kayak dah? Ntar gue tukar. Jadi dia aja dari si apa namanya Pokemon yang itu yang gede itu? Aduh siapa namanya? Lupa gue. Pokemon yang gede, cok. Yang tukang tidur. Yang katanya tidur aja. Bisa gitu broken, heci. Yo, paman cok. Levin, thank you. Hoki, cok. Hoki, paman. Disuruh main lama di sini cok, tapi nggak juga sih, gue udah suenya di refine, Om Revin, refine apa shield cuma dari plus 4 ke plus 6 gue habis 2.500.000 kristal kayaknya lebih, sama dari box, bau banget, jadi gue bau di situ ya mungkin developer kasihan ya kan ngasih petnya es dah nggak apa-apa. Nah, slowpoke. Tempatnya bau, Om Revin. Jing 300 lagi cok. Apa ya? Ini kali ya put. JSC anjing all my mom.
Asli Om, tapi ya itu gue bersyukur apa Om Bimo dapat S, tapi gue kemarin dari fine tameng menangis Om Bimo 2,5 juta kristal gue sama box cok baru naik plus 6 doang paman. Aduh. Jadi mungkin habis lempah, habis itu gue evolve tuh. Dikasih S, mungkin developer kasihan Om Bimo. Paman saya lelah, kenapa tuh Om Lana? Lelah kenapa itu? Oke, beres. Zong asli, asli cok, bau banget, sumpah bau banget. Gue udah, anjing gak ngerti lagi deh gue. Tameng gue menangis juga gak naik-naik. Udah plus 7 kemarin gue liat di guild Om Lana, iya kocak lu ya. Gak naik ke berapa, ke plus 9 Om Lana. Udah 3 juta kristal cuok. Yo, dari itu, dari fit kemarin Om Bimo, kan dapat drop fit ring kan. Terus sama nabung. Sama ini nih, ini lihat nih. Lihat ya. Ini yang setengah yang lu lihat nih Om Bimo. Setengah yang lu lihat nih. Ini kocak anjing. Pusing pala gua, cok. Ini lihat nih, aduh anjing. Gua main di HP kan tuh. Main di HP di depan sampai udah duduk depan saat sambil jalan-jalan gua tuh udah stres gua anjing. Anjing gak naik-naik anjing. Anjing beli jadi habis staminanya Om Bimo, habis. Bener-bener abis gue nge-build itu, ngebuat Ori Bacon sampai abis sudah. Stres gue cuma 3-4, naik 5 sekali, turun lagi ke 3. Naik lagi 3-4, anjing kata gue cok. Anjing apa gue pensi, kata gue anjing udah kena mental anjing. Gak naik ke 8, anjing. Tapi Om Lana, sebenernya sih gak. Kayaknya nggak ini banget gak sih? Kayak lu naikin ke... Kok lu naikin, cuma naikin max HP sama SPD ya kan? Om Lana? Lu rencana pakai pet apa Om Lana? Welcome to gold weapon asli, Om Bimo asli. Saya jadi ragu mau pakai yang weapon apa emas yang lain anjing. Saya jadi ragu mau pakai emas yang lain anjing. Satu saja sudah kena mental, cok. Satu saja sudah kena mental, cok, anjing. Ah, itulah putih-putih di celana aja kayaknya, di cok. Bener, ISIS. Oh, kalau pakai ISIS ya sih. Bener sih, perlu. Gua tuh kalau nggak salah yang di server sebelumnya, kan gua pakai Anubis tuh. Plus 6 sama senjata emas 6, upgrade 160, itu udah cukup kok SPD-nya, 1000%. Cuman ya iya sih, dapat max HP paling. Pokoknya nanti upgrade 160. Awakening ya, awakening upgrade 160 plus 6 mace sama plus 6 shield itu udah dapat 1000% lebih. Cuman ya kalau bisa lu memang bisa revive 8 sih max HP-nya gede sih. Umum. Oh iya, gua belum ini, cok. Skill dulu kali ya. Ini skillnya apa sih yang bagus? Saya tidak tahu. Decreases the final damage bonus reduction. Bonus and final damage reduction. PvP. Decreases. Decreases final physical defense magic defense. Decreases. Ini kali ya. Bagus ya. Decreases final physical defense and magic defense. Decreases the final physical penetration and magic. Decreases the enemy's final physical penetration. Oh ini ngurangin DPS. Decreases final physical damage bonus. Oh ini ya. Reduction break sama defense break, bener kan? Bener sih. Mengerikan emang mas-mas Taliban Turki menyenangkan. Nah itu. Cuman ya statusnya memang jauh sih. Bulan aja statusnya jauh. Pokok itu simple plus 8 rata kah? Kagak Om Bimo, masih plus 7. Om simple masih plus 7. Beuh, Sultan Tycoon salah Om Jisang. Dari mana gue Sultan, cok. Sultan gak begini, cok. Sultan mana ada begini, cok.
Sultan tuh begini nih, nih gue kasih lihat ya, Om Jisang ya, Sultan. Ini. Nah, ini satu ya nih. Nah, ini satu. Oke. Lord Lana nih, Pak. Ya, Lord Lana bentar. Set. Lord Lana apa, Man? Lord. Nah, ini dua. Ya, Maman ya. Nah, yang ketiga nih ini. Set, set, set. Gimana sih? Set, 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 set. Banyak, Cok, yang jadi. Mana? Mana Om ini? Pak Ozai, mana Pak Ozai? Apa nama Jojo Pemnya, Cok? Nah, ini 3200. 3. Aji. Reduction break pakai buat WH. Reduction break. Reduction oke okay, oke. Okay. Gila udah semua bunuh asli, Cok. Asli. Ini udah 3200. Paman Boy don't cry. Anjir, anjir. Ini kayaknya tiap hari disuplai 1000 enchant ini anjir. Enchant box tiba-tiba munculnya di sini. Ting enchant box. Nah, kalau kita kan keluar nih yang ditendai dia keluar enchant box. Ting gitu anjing. Anjing tiga. Iya, Cok. Baru berapa nih? 14 hari. 14 hari. Wah, belum sebulan anjing. Udah 3200 anjing. Ngeri banget. Oke, oke, oke. Tak. Buka skill pet dulu. Skill pet, skill pet. Bukan lanjut. Oke, oke. Skill pet update. Update, update. Set. Ya udah, semoga hoki, semoga hoki. Duer. Yesus. Eh bener gak sih? Tadi yang bagus. Reduction break. Oh, oke, okay, bener. Yesus the enemy final physical defense. Oke, okay, not bad. Bang gelap. Apanya itu yang gelap, universe? Gitu, oh gitu? Berarti simpan dulu ya. Tadi nyarinya apa? Reduction. Reduction break. Reduction break. Anjing. Salah, Cok. Ya udah cukup lah. Sadar aja dulu. Kayaknya tidak worth it kalau dipaksakan. Ntar kalau dapat box-box dari KP baru. Kita gas lagi, paduka. Gak ada lagi kan? Box LA, box LA. Oh shit, LA. Kita ada lagi. Tak ada lagi, Pak. TY, TY. Klaim. Wih, kristalnya banyak banget. Kristal 9 kah? Abis kah? Abis kah buat itu? Ini gue mau nabung, Cok, buat yang daily-nya. Buat yang daily-nya, paman. Yang ini. Biar dapet, Cok. Ini buat apa dah? Glory Style Titer Exchange Center Upstar. Coba lihat. Mana sih liatnya? PD match bonus raw. Oke lah, lumayan. Rungkat loh, asli, asli. Gue juga kemarin banyak, anjir, rungkat gara-gara beli beginian, anjing. Ini ya, tai kucing, anjing. Lihat, ori dekornya banyak banget. Titit aja. Hah. Bang tai, Cok, nempah, Cok. Buat rusak mental aja.
sambil jalan-jalan gitu, Rolana udah di depan gue jalan-jalan sana sini, jalan sana sini, anjing-anjing gitu, gue pensi ya, kintil-kintil. Hmm, 400 lagi ya bengku. Plus 8 susah apa man, bolak-balik temku plus 8. Anjing. Anda punya ke apa keberanian buat mencet itu udah mantap Om Bimo. Ya, keberanian buat bisa apa berani mencet itu udah hebat dah. Gue ini plus 6 end game kayaknya, Pak. Udah plus 6 end game gue udah lah. Anjing dalam mana ya, Cok? Kalau plus 8 nanti dah kalau udah awakening enchant, kalau gue bisa ngejar awakening enchant perantara 15 gitu. Sebelum pindah mungkin baru gue pencet lagi. Yang gini yang putih-putih. Cari plus 7 lah, Awakening Refine 2 yang putih-putih tapi kalau yang biru nanti lagi, emas lagi, udah ini udah end game Pak, end game ya. Nanti kamu nonton, kalau apa nonton saya stream ini sampai level 100 nih, level 6 kecuali ada event Roxy. Nah kalau ada event Roxy lagi baru gas. Talisman aja Pak Man, talisman ya. Ntar deh. Kita ke sementara cari hasil dari pet sama ini aja dulu. SE aja belum kesentuh Pak. SE belum kesentuh anjir. Nah ini. Anjing. Ada. Cukup sampai di sini. Paling enak tempat talisman putih sih, lebih gampang nyari. Oh gitu? Sama aja susah, paman. Refine itu gak ada yang enak, Cok. Pokoknya end game dulu. Sementara ya kan, kita nikmati dulu, paman. Segini cukup. Ya, segini cukup. Saya tidak mau tiap hari kena mental nanti, Pak. Refine jadi, tapi ke psychiatrist gue. Jangan sampai kita berobat mental. Oke. Lagi beres gue. Aku mau ganti talisman emas, jadi mikir lagi setelah lihat tameng suram ini. plus 6 end game Om Lana, plus 6 end game kalau gue anjir. Semangat deh, Refine semangat. Anjir udah nggak cosplay VTuber, tai Dika. Udah muncul saya ya, sudah bebas ngerokok soalnya cok. Udah bebas ngerokok kita paman. Info kan liquid yang enak baru 4 hari nge-vape. Wanjay. Lu vape apa, Dika? Vape yang freebase apa vape yang ini? Saltnik. Kalau gue sih demen yang mentol ya, cuman enggak semua orang demen. Ada yang demen creamy. Teh kita enak tuh. Ah kalau freebase gue nggak tahu Ika, tapi gue biasa gue mau freebase mau saltnik sih, gue demennya yang mental sih. Gue dulu sempat freebase cuman nggak apa bahasanya ya, nggak nahan lah. Creamy kalau lama makin pusing sih. Iya kah, coba mental tuh
Kalau gue sih demen mentol, gue nggak demen creamy, enak soalnya. Kalau yang mentol tuh bisa ada mirip-miripnya sama rokok biasa, yang buat sakit leher, yang panas, ada hit di leher gitu loh, itu yang buat gue demen. Mentol berapa mg? Hah? Soalnya berapa mg? Apanya tuh? Kalau freebies gue nggak tahu cok. Kalau misalnya yang gue pakai Saltnik sekarang soalnya. Teh kita enak tuh kata Paman Jisang. Tuh. Nikotinnya berapa yang sapnik? 3% kalau gua. Oke, bentar. Yuk. Ini agak apir coba. Tirit 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 tirit. Oh, mati cok. Oke oke skip dulu. Next wave. Balik lagi ke tempel. Oh teh dingin. Tuh kan mentol berarti. Om Jisang berarti ini juga tim mentol. Loh 3 mg doang, iya 3 mg doang. Tapi kan gue sambil, gue masih ada ngerokok juga nih kak. Jadi kalau misalnya gue memang butuh pengen rokok, gue tetap rokok. Atau buah kita enak ini juga tuh. Halo, hello Endur. Andrew. Thank you for stopping by Andrew. Paman, pet refine apa? Pet masih jelek paman, tapi belum gue refine sih. Nih gue tanya paman simple ntar ini apa refine-nya mungkin di pas mau naikin ke advance ke bintang 4 baru gue refine. Lah mojito lah lan anjing nyaut sautan tuh finalnya segede weh bagus tuh tapi emetaknya kegedean gak sih? Enggak ya? Berarti nanti refine-nya paling nurunin M-Attack gitu. Nurutin M-Attack, pindahin ke MDB Spungdus sama M-Pad. Apa biarin aja gini gitu? Mantap final haze-nya. Final... iya sih, final haze-nya bagus sih, tinggi. Cari M-Pen, M-Pen sama MDB Spungdus. Ah, berarti turunin M-Attack kan? Kalau bisa final haze-nya stay lah gitu. Emeteknya kegedean sih. Ah oke okay, oke okay. Berarti final haze-nya gue biarin, emeteknya gue turunin, pindahin ke D2. Oke. Thank you paman. Maaf ya masih culun pak. Tak pernah saya main magic. Oke.
Saya lihat dulu dailynya. Beres. Oke. Yang penting besar dari INT jadi aman. Ah, oke. Sip. Gue pakai liquid rasa susu lama-lama enak. Nah, berarti lu kan tim creamy, Cok. Ada yang memang enggak suka sama mentol. Biasanya enggak suka mentol suka creamy, yang enggak suka creamy sukanya mentol. Udah gitu ya, Dika. Dan gue tim creamy. Tim mentol. Gue enggak demen creamy. Enak gue. Sama. Selamat pagi, Paman. Saya coba main magic tapi malah jadi Nah, yang ini gue gak masuk nih, gue gak ngerti. Coba main magic tapi malah jadi Baal. Maaf Paman, saya tidak mengerti. Maafkan saya, Baal apaan, Cok? Net crew lu masih aman. Tidak ada yang PK, Pak. Oke, aman. Kita tunggu wave, Paman, sambil ini. Baal tuh apa ya? Bahasa Indonya, anjir, gue gak tahu. Iya, gimana? Itu emang bahasa apa? Set, jangan ada orang. Aman. Di kotak sudut. Nah. Ten. Bahasa Sunda kayaknya sih. Oh, naon. Ku naon, Romli. Bahasa gaul 2010-an, anjir masih ada yang pakai anjing. Ketahuan udah tua tuh, anjing. Nah, kebas betul sih Romli. Oh, kebas. Selamat pagi, Paman. Saya coba main magic tapi malah tisu. Tisu magic, Cok, kocak ya lu ya, pagi-pagi tisu magic ya. Gedein haze, contek Baby Vinda. Yo, itu juga yang kemarin join kan, Baby Vinda. Beuh, anjing. Gila, Cok, anjir. Orang gila semua, Cok, di server ini, Cok. Beuh. Asli, anjir. Cepet amat job levelnya, Paman. Hah? Emang hitungan cepet ini? Apa? Borneo. Nggak cepet, Cok. Lu mau yang cepet nggak, Borneo? Nih, gue kasih lihat ya. Kita ini pengintip, Paman, ya. Nih. Udah ganti job. Udah ganti job aja. Anjing. Gimana cara hunting ini, Cok? Hah? Udah ganti job anjing, gue gak ngerti lagi nih anjing. Skip anjir, kabur ketahuan umur. Sudah tua kamu ternyata Paman ya. Sakti itu Baby Vinda asli, Cok. Pasti kamu sih gambar tahun 90-an lahir ya. Aku diam aja. Sudah sniper asli, Cok. Gimana ya nih, Cok? Lane masih 3, job 3-4 gimana? Lu grindingnya di ini mulu nggak? Di tempat job atau cari kartu? Sebenarnya masih, soalnya di server kayak gini masih enak nyari kartu sih. Gue ini aja ferret aja nggak kesentuh. Yuk. Sayang padahal ya. Ferret nggak kesentuh. Tapi Obeon sih, Obeon kartu sejuta umat, jadi nggak apa-apa deh. Kali-kali bisa dapat di atas 3 kan bisa jual, nah baru beli ferit. Farmingnya 3 spot minimal, kalau bisa 4 spot lo udah mulai cari kartu sih. Nah itu. Ya kalau Obeon masih oke lah. Obeon kan kalau memang drop, nanti kan bisa dijual.
Tapi gue pasti cari tiga dulu sih. Kalau misalnya ada drop, gue simpan dulu tiga, baru gue pakai. Kalau di atas tiga baru gue jual. Obeon apa anjir? Ini Obeon, cok. Kok itu main fit-fit di KVM seru loh. Nah, itu kayaknya nanti malam KVM gue buat deh. Ombemo. Gue buat apa ACC yang birunya 2 fit. Kemarin gue masih coba-coba kan. Masih bingung gue, paman. Firewall-nya sering gak kepake, anjir. Serius. Di SF aku peduli kartu dari COC aja langsung baca ujungnya. Tapi ya di SF kan GSF-nya cuma bisa support soalnya gak bisa one hit one kill. Ah iya sih. Ini kalau gua tuh, gua di Obeon, si paman sakit di ini, di sword. Jadi masih kebantu lah ininya, apa namanya, masih kebantu apa namanya jobnya. Ini kalau misalnya nanti udah rame di sini, ini gua masih bisa 2 spot. Nanti kalau udah rame ini nggak bakal bisa 2 spot, cok. Kalau udah Alki yang nimpa, aduh paman, tai kucing, cok, hilang langsung anjir. Baru casting udah hilang ininya, momennya. Jadi gua nikmatin dulu di sini sampai nanti Obeon rame, mungkin baru kabur. Kali bisa drop kan sebelum. Jangan firewall, ah mending hiding. Mending hiding. Hiding buat grinding, iya kah? Cross drive. Cross diver. Bukan KVM. Oh, KVM, KVM. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Main hiding, cross diver. SG itu apa ya? Trombos. Oh, eh anjing, itu pada muncul, cok. Udah beres guys mobilnya. Nah, Farul udah gak ngefek ke saya, hehe. Anjay, udah, oh anjay, siap NKD. Anjing. Anjing, udah ada NKD, cok. Dafuk. Buat PvP hadinya apa, man? Ah. Kalau buat lawan Alke, masih bisa. Yang gua gak bisa tuh lawan ini, cok. Lawan... apa namanya? Gader. Kayak paman Oza itu. Anjing, bingung gua. Cuman bisa dibekuin kalau misalnya dikasih storm gas kan dia gerak kan bisa mukul. Itu cok, anjing sakit banget anjing sumpah. Hiding nambah damage pasti hilang. Nah, kalau itu tahu Dika, cuman sulit enggak ngambil timingnya. Hiding solo enggak nambah damage. Ah, iya. Eh, nambah, cok. Nambah, paman. Your attack will deal 18% increase damage to mark the mark. Ini kan? Kalau Ozai nggak bisa dia apa-apain. Iya, kalau paman Ozai itu sudah lewat. Maksudnya jobnya paman job. Kalau paman Ozai itu mau gua pakai apapun ya tidak terlawan paman memang ya. Cuman yang jobnya. Gue ketemu yang Gunner masih setengah mati gitu lawannya. Karena dia bisa mukul, paling bisa gue frost diver, habis itu udah cabut. Kalau misalnya gue lawan rata-rata masih, kan dia nggak perlu gerak kan, bisa ngegebuk balik. Dan kalau digebuk, frost divernya hilang. Itu sulitnya, sulit. ST lebih sulit dilawan di TV. Nah kalau itu iya sih, benar. Cuman kayaknya di sini ST belum banyak deh. Ada satu Sultan ST yang pakai Lantern Ornament. Kemarin gue ketemu. Gue lupa nih siapa. Itu temennya Diesel. Safe zone bang ya? Iya. Nah itu orang safe zone. Pakai lantern nama itu sakit juga tuh. Pasin VPN gak ngaruh tuh. Ah, pasin VPN gak ngaruh. Iya, pas MVP gak ada tambah damage. Eh, tambah, cok. Tambah paman, ntar deh, lihat ya.
asal udah beres aiding nambah gitu. Training training ya. Nambah paman. Pukulan pertama habis aiding, pukulan pertama enggak nambah. Nah, pukulan kedua ketiga biasa nambah. Coba ya. Ding 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 ding. Itu sesun punya sekali ini tewas, sekali dipukul aku juga mati. Nah, itu. Sakit, cok. Sebentar. Tabrak abangku. Coba kemana? MVP ini. Ini apa mana ya? 600 ribu. Oke, gua hiding. Yang pertama nggak naik, tapi kedua naik nih. Tuh, naik paman. 3 hit biasanya. Nah, dah hilang. Nah, balik lagi. 3 hit naik. Ketemu Ace jadi ingat Robin. Aduh, jangan. Itu kalau Robin beda apa itu, Pak? Aduh, jangan sebut nama dia dong. Jangan sebut. Nanti dia datang ke server ini. Anjing. Rekan RS, Bang. Impit. Anjing. Oke, kalau gitu. WTS. Anjing. WTS langsung. Anjing. Udah beli cermin. Kalian cek. Tiririn, tirin. Oke. Piritik. Berapa? Pirit. Loh, oke, kalau gitu. Oke. Digo, unstuck diri nih. Shot. Aduh, saya belum siapa. Tererin. Oh iya, Paman Saki bakal tuker job aja atau nanti stay alke? Kayaknya stay alke deh, or no? Siapa? Wajih, ya kan? Aku gak tahu. Lebih ke, gua gak tahu. Sudah 7 jutaan ngeri damage. Anjing, Paman. Kamu jangan mentang-mentang kamu, saya tidak tahu damage kamu ya, Paman Memo. Anjing, sekarang sudah di lock nih. Anjing. Sudah tidak bisa intip kita progres. Kemarin gak di lock, cok. Sekarang pas diintip ya, udah gak bisa diintip progresnya. Sial aja. Geli-geli mah ini, Paman. Cek adik. Cek adik. RS kah?
25 menit, 24. Berapa tuh? 33, ya kan? 3. Enggak anjir, 43. Mau intip sawe dulu. Nyawer dulu, Om Bimo. Sawer kok lo jadi anjing. Anjir. Ini kalau bisa lah pakai magic sebenarnya gue bisa nge-up tier ini ya. Baju 40 ya. Ya, tolongin. Wangi. Kalau gue naikin tier aja 40 ya. Om Bemo, kalau bisa lah putih itu sampai level berapa gue baru ganti baju putih lagi ya? 100. Ya iya kan, 100 kan, baru bagus lagi. 110 atau 100? 100 ya, lupa gue. 100 kayaknya. Lo gak itu kangen baju 80? Ah, tai anjing. Gak guna di jarak jauh anjir. Kamu gak kangen? Enggak, makasih anjir. Makasih, susah banget naik mount babi. Kali aja kamu rindu baju 80. Kalau buat PvE 60 boleh, 80 boleh, 110 boleh. Tapi kalau maksudnya PvP. Kalau PvP sih kayaknya Moonlight paling baik sudah anjing. Moonlight terbaik, cok. Kalau putih ya. Kayak gue bakal pakai Moonlight. Tapi kalau misalnya MVP-an Ascent. Oke. Berarti gue Ascent aja ya. Kalau PvP terbaik Murphy. Iya sih sebenarnya. PvP terbaik Murphy. Dan gitu, cok. Nanti gue dimaki sama Paman Sake. Enggak, gue gak akan komplain apa-apa. Masa aja. Dan tidak off stream. Pakai Murphy aja, Pin. Ngapain? One next. Iya sih, Murphy ya. Pernah. Saya nabung dulu. Belum bisa GVG, Pak. Ini minggu depan juga belum bisa GVG nih kayaknya nih. Iya. Bisa ini dulu. 2 minggu. Absen. Murphy satu dulu kok. Yang mana dulu, Om Bemo? Yang mana dulu tuh? Muffler atau sepatu? Sepatu harusnya ya. Baju dulu lah, enggak? Biar ini. Berapa baju dulu, Bang? Biar rata. PvP dev, MDev. PvMD. Oh gitu? Dibugal mulu oleh Sezu di Abyssal rusuh amat jir. Waduh. Iya, cok. Gue kemarin yang hari pertama gue ikut kan tuh yang gue enggak belum bisa GVG. Dibegal gue dapat box merah anjing. Ya udahlah habis tuh. Saya AFK aja cari kartu biru. Tergantung kebutuhan sih. Oke. Apa tuh perbandingan kebutuhan itu? Bimo. Udah pembuluhan ini ya? Di safe zone ya? Di Thailand. Di Thailand. Ini gue F kayak. Bambulun ya beda. HP aja sekali kebok hilang, coy. Ambil sepatu kalau aku ada MDS sama maksudku gede. Tapi kalau main ENT sambil shoulder.
kayaknya kalau gue main paling kalau bisa lo main fit cuman ganti cincin sih, encernya nggak bakal gue ganti, berarti ambil shoulder. Oke. Aduh nempanya lagi. Lemes saya pak. Membayangkan nempanya. Tiririririn. Gabut di Rocks Riven gak naik-naik pindah game dulu. Waduh masih revive senjata Rumli. Apa yang lain? Headball bung si aduh anjing rank kok. Ya udah plus berapa Rumli? Pagi paman PR terdapat. Hah? Bagi bahan perdagangan itu sempat nyangkut sendiri. Semangat Rumli, semangat. Perdagangan apa tuh Pex? Apa? Pagi-pagi paman PR dadakan gitu. Ini siapa? Di Apex. Ya lu ke PR Pris dadakan. Oh, Pris, anjir. Iya, Cok. Demi membunuh Mistletoe, anjir. Cuman yang kepake cuman Kairi itu. Kairi sama apa? Satu lagi? Angelus. Ah, ya, Angelus. Sama Hill. Iya, sama Hill. Gatel ya, ini Everlasting Soul Lantern nih, ngeri. Waduh. Kalau lu pakai itu, Bang, bisa lu ke Doke Bina. Iya, bisa. Doke Bina butuh elemen. Itu masih jauh, 68 lagi. Isis ini, Isis bisa nih, Isis nih. Nah iya, itu apa Om Lana juga mau pakai Isis bang? Isis? Mm-mm. Oh. Cuman Isis ya itu lu harus pakai Sumum atau yang dari Mantu. Itu yang dari shieldnya Parao. Sumum itu nomor berapa sih? SPD? Sumum gede bang. Gede apa? Pokoknya gue tuh kemarin mace yang itu, mace plus 6, summon plus 6 upgrade awakening 160 tuh udah dapat 1000% 900 tinggi lah bang. Cuman end game-nya sebenarnya pakai itu sih. Summon 30% per refine tuh. Udah laku kan tuh talis-talis? Belum Vex, belum. Masih gue jual mahal. Masih gue jual mahal. Gue orang pada top up dulu ya kan, tabung dulu. 1 juta cowok anjing. Kayaknya gak bakal laku sih sebenernya 1 juta, tapi ya udah taruh dulu dah. Bentar lah, nunggu ribet terakhir lah. Pasti ada aja kayaknya. 1 juta gitu? Anjing, 1 juta. Kali aja cowok. Anjing. Udah ada yang pernah jual belum nih? Belum pernah bang. Gak tahu ya kalau di refresh ya. Kadang-kadang kan di refresh kan exchange-nya.
endgame tetap turnamen gak sih kalau tipe kritis? Iya, endgame tetap turnamen. Nah, makanya itu tetap butuh pet ASPD. Karena kan kalau lifestyle ya ujung-ujungnya enggak butuh-butuh banget lah kalau SE tinggi kan. Karena yang di server sebelumnya Om Bimo, gue tuh main, gue masih ada tuh live ya kalau mau dicek di bawah. Gue tuh main Alki juga. Nah, gue pakai sumum. Gue mau ganti turnamen tuh setengah mati karena pet gue tuh gue udah pakai Anubis. Petnya gue udah pakai Anubis. Setengah mati, enggak bisa ditukar dah pokoknya sumumnya. Gue udah hitung-hitungan, pokoknya kalau misalnya gue ganti turnamen shield mau upgrade Awakening 180, Revenge Awakening 3 juga nggak nutup, cuma dapat 800 udah mentok lah, 800% harus ganti pet mau nggak mau, antara ganti Yoyo atau ganti Dokebi. Gak pakai aja mau buat apa sama gua paman. Kemarin kan gua ada laku featuring kan. Kalau misalnya featuring yang gua tahan itu gak langsung gua jual terus gua dapat talisman itu. Kayaknya goyang sih gua. Jadi RK, cok. RK one hand anjing. Ya menarik main ini, main apa? Main reflect tapi udah langsung gua jual kan itunya. Cincinnya udahlah. Botainya 600 ke angkut kok. Siapa yang angkut Om Bimo? Ada kah? Paman talismannya boleh kali. Maksudnya? Ah, anjing ada yang mau bang 600. Serius? 600.000? Anak guild bukan? Mojito pengen tuh. Wah. Anak guild, Mojito anak guild bang. 600 ke angkut katanya. Gak sah aja kalau anak gaunya. Oke, kalau gitu. Saya harus persetujuan dulu ya. Persetujuan dulu kita paman. Gas nih, mau kan 600, gue taruh 600 nih. Paman. Lord Mojito. Main apa paman Lord Mojito? Shit. Crusader kah? Tulisnya paman Bimo deh. Oh, mau kah? Anjing, real cuy. Gas, oke. Ini paman, gue taruh. Gue buat anak gue disini. Paman. Cut. 6 juta kan? Salah. Oh iya. Tunggu. 2, 3, 3, 2, ada. Ini paman. Persia Asep Gang itu bukan punya aku. Oh, oke. Gas pun. GVGOTW anjing ini GVG, aduh gua skip lagi GVG ini ya, GVG next ya, pengen GVG butuh guild country paman. Sudah begitu bocah, iyo paman Revin ngambil first kill, akhirnya sih gua ngerasain first kill setelah main ROX 3 tahun ya bang ya. Setelah main ROX 3 tahun, cok, baru ngerasain first kill anjing, tengah jam, cok. Nah, itu gue discord berdua sama Paman Simple, teriak-teriak anjing. Udah ohada itu mau jatuh paman, anjing. Jangan ada sultan lain ngebit, mudah-mudahan enggak, kan enggak gua itu, enggak gue bannerin tadi. Time KD berapa ya? Makasih Beb, waduh. Talisman lu bisa naik motor mas. Waduh, naik motor apa tuh paman Sibi?
tapi asli sih kalau misalnya kemarin gue nahan tuh ya fit ringnya terus talismannya dapet gitu, anjing gue goyang sih anjing. Goyang gue jadi air kateng anjing. Enak banget tuh nabrak ke depan kayaknya. Mana mana sniper lagi, ini lagi naik daun kan. Beuh anjing sniper hunter meledak abangku. Tidak ada pek-pek nih anjay. Waduh, pek kodannya anjing serius kah? Langsung dibit kah? Anjing, cok. Gasku nembangku, kasih paham. Anjing beneran dibit loh, gila. Thank you, paman. Lord Moji tuh anjing priestnya, cok. Ini priestnya yang di gerada depan ini mah kalau kayak gini. Yoi. Itu sunane ya guys, gembel mantep paman gas pun. Enjoy. Yo paman Bimo, thank you juga ya. Makasih paman. Thank you paman Lana. Thank you udah dibit. Kristalnya full, kristalnya buat enchant full. Nah, udah sampai situ aja Om Bimo. Sampai situ titik ya, titik. Kristalnya buat enchant full, titik. Titik. Semoga peslap. Ah, itunya hapus ya Om, hapus, hapus, hapus. Tempat aja ya. Enggak, Oman. Oman, mending mending kita ini aja ya. Ini apa namanya? Kita progress pelan-pelan, Oman. Enggak kuat mental saya, Paman. Enggak kuat. Asli gak kuat kok. Kemarin udah ngamuk-ngamuk gue anjing. Tebak kasih jangan Om, jangan. Kita pelan-pelan enchant, enchant. Misalnya buat enchant full titik. Dot ya, dot. Dot. Tinggi asep dia ngeri. Dan GG asli cok. Nah ini GVG kita push nih. Anjing, GVG kita push. Nempang-nempang gak? Jangan lah paman, jangan. Udah cukup dulu, ini endgame, sudah endgame. Finish, refine finish ya. Kecuali nanti ada event Roxic, nah tuh. Event yang ngasihin bahan refine banyak, boleh kita nempang-nempang. Kalau dari bahan jualan, jangan. Endgame ya. Mending gue naikin advance pet, cok, sumpah. Mending bintang 4, ini biar hasilnya cukup ya. Cukup, enchant, enchant boleh deh. Awakening 5, cari awakening 5. Itu tadi semana lu tiarin dulu tuh. Iya, ini oh iya benar nih sama baju mau gue tiarin. Eh, tadi semana worth it kah di tiarin? Worth it, Bang. Emang lu pakai apa? Enggak akan pakai itu. Pengen kayaknya sih pengen nabung buat ini sih. Talisman Angeling. Hehe. 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 Nempal lagi, hore! Nempal lagi, hore! Tangis lagi, hore! Ngamuk-ngamuk lagi, hore! Kalau sekarang masih aman, aman. Apa tuh masih aman ya, Dani? Udah nih. Paling enggak, gue progress daleman deh. Upgrade, enchant. Kartu mungkin, kartu, kartu. Kartu gue masih bolong-bolong, paman. Nih, isi dulu pakai ferit ya kan? Sama Jerome satu lagi. Jerome 1, Ferret 2, itu paling. Ada yang punya yellow herb tuh, kalau ada yang punya yellow herbs bisa chat Sun, Sun Gokong. Di tier kan? Iya di tier. Kayaknya lebih bagus ini gak sih, gue tier baju, biar gak buang resource. Kalau baju kayaknya bakal pakai lama dah. Mm-hmm.
Ini kalau di tier bang, yang naik itu bukan HP is lower than 30% ya kan? Damage dealt-nya ini yang bawah kan ya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya naik? Bukannya yang atas itu naik kalau gue pakai setnya lebih banyak? Set apa sih? Set yang itu bang, Touch of the Sea. Kan lu pernah tuh tier sampai kartu 2 kan? Turun itunya. Apa? Naik itunya. Dari 40%. Oh gitu? Oh, anjing. Coba aja lu itu, upgrade. Kan ada kelihatan itu. Lu klik upgrade ke NPC-nya aja, kan kelihatan. Oh gitu. Ntar deh habis kadi. Mahal enggak butuhnya, Bang? Enggak sih. Tapi smelting-nya kalau enggak ya lu harus nyari BS yang udah smelting tinggi. Oh. Dari itu kali ada di ada yang jual merchant. Ding 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 ding. Ding ding ding. Oh enggak bang, damage-nya doang nambah. Mungkin? Yuk. Silver 1. Oke. Coba ini butuhnya apa? Ini. Silver 1 juga. Semua silver 1 kah? Bisa sih dari itu, dari NC. Oh, yang nambahin itu kalau setnya banyak ya? Yuk, kalau lu pakai setnya banyak. Ada 6. Apa deh, ntar gua nih. Ambilin DLNC kita pak ya. Beres. Gue juga mikirnya gitu bang, mantep Bayu. Thank you Bayu ya udah mampir, thank you paman-paman ya udah mampir ke sini. Ding ding ding. Gimana gak usah lawan ini? Bang. Karena udah nggak apa? Ada yang bersinar bang. Apa? Apa anjir bersinar? Itu bang. Yang ngikutin bang. Gua matiin ya. Anjing. Anjing. Tolong set kamu ya. Kamu duluan S ya. Anjing. Oke banget anjing. Enggak deh, waktu itu juga lu duluan S. Yang mana? Yang di server pelangi. Oh tapi kan itu kan dari si itu kan bang, dari si apa namanya? Oh iya. Dari Raymond. Si ya Raymond. Kalau ini hasil tangan sendiri bang. Anjir. Real cuy. Gue senang sih kalau enggak lu marah-marah. Pensi males gue. Bangsat anjing. Bangsat anjing. Kapan gue pensi cok? Kemarin aja nempak lu. Iya kalau itu ngomong-ngomong masih bete pak. Udah ini anjir. Udah mau pensi bangsat. Hampir-hampir ya. Pensi enggak lah, paling gue bahas job jadi priest. Ini gue yuk. Oops.
Moonlight tuh level 70 ya. Set Moonlight 60. 70. When attack there is a chance. Nah, ini not bad juga tapi anjir. When attack there's a 10% chance to cast a lightning bolt that can jump up to 5 times to attacker. Oh iya itu. Nah, ya, mending ini. Iya, mending ini apa yang 40? Ya itu. Ini battle griff ini, Bang. Iya. Iya sih, gua pakai set biru buat sih. Buat magic kan? Iya. Iya. Oke, kalau gitu mending ini. Gua bisa dapetin set ini, set dari biru. Kalau dibunuh mob. Eh tapi kalau kalau mukulnya bos-bos jelabau. Bawah jelebau juga anjing kayak set 80. Ya ke target dong. Masa ke random? Kan dia chain lightning kan, berarti kan satu ke bos, empatnya lagi random kan harusnya. Oh. Ke mob sekitar kan dia berarti. Oh iya. Anjing jelek. Harus sakit chain lightning ya, harus mati. Nggak salah. Nggak salah, Bang. Setuju gua, Bang, kalau itu, Bang. Itu efek itu lo bagus tuh. Itu ngaruh ke bosnya sih yang ngurangin final crit. Ngaruh, Bang, sama kayak Anubis. Bagus dong. Oh, berarti gue simpan aja deh yang bawah. Iya. Decreases the enemy's final hit and final crit. Oke, kalau gitu. Final anti crit harusnya bukan final crit. Bagus dong berarti. Oh, berarti gue ganti. Ada satu lagi sih yang bagus, yang sama, Bang, persis sama Anubis deh. Yang itu, yang reduction itu loh. Ini defense break sama reduction nih, final physical damage reduction. Belum dapat. Ghost ring angeling brownie. Gue cek ghost ring, lu skip kan? Skip dulu kan. Menit, Bang, anjir. 52. Taruh pasang satu. Bang udah pernah digigit tawon, Bang? Belum pernah, Kasep. Belum pernah. Jangan didoakan saya digigit tawon, Pak. Tapi gue pernah lihat teman gue tuh pas SD, mukanya berubah anjing. Berubah total, Cok. Kayak anak baru, Cok, sekolah. Si Reja ingat buat gue tuh. Datang ke sekolah anjing, mukanya bengkak-bengkak, nyentot.
Boots sambil upgrade. Cuk. Sudah bahaya sepertinya ya, hantu DNC. Tapi ada feeling kayak nakut-nakutin doang dah. Anjing, gimana caranya dia ngecek semua transaksi orang? Ya, ya gak sih? Tinggal dia bikin program aja nyari yang last average sale-nya berapa. Kalau di atas itu 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat, baru dicek kemudian. Oh iya juga ya, itu udah ada begituan. Oke kalau gitu. Tapi gak apa-apa. Jangan. Kalau misalkan berhasil, saya nggak ikut. Baik. Saya supply kamu, boleh? Tidak berani saya, Pak. Tapi kita dodonya ke binatang. Mending saya jual, Pak. Jual murah nggak apa-apa dah, aja. Daripada ke band, aja. Ini gue 2,4% lagi, nih. Wancuai. Real, cuy. Cid bang, jadi es, aku hanya menjadi anjing. Real cuy, bersinar deh Pak Ting jalan. Bersinar deh abangku. Pernah kena SE gue ya? Nah, kena SE boleh tuh. Buset, 300 ribu cuma sebelah aja, astagfirullah. Tardah. Koinnya belum cukup. Kayaknya SE gue bakal ketinggalan dikit. Tunggu build country ada. Terus. Ih. Oh ya, pir. Kalau soal ketawa nggak ada yang bisa ngalahin, cuman bahasa. Waduh. Di gua. Bang, keturunan Cina kah? Jelas, cok. Mataku sipit, paman. Pernah yang gitu, anjing. Asli, anjing.
mataku cipit paman. Berarti kau novice buat tukar pil pet advance. Berarti novice. Lihat dulu. Kayaknya koin novice masih gue simpen sih, belum gue pakai gamers game. Tapi kayaknya gue bakal coba buat tier ini deh, 40 sampai slot 2. Buat tierin si baju 40 sampai slot 2. Kayaknya ini. Katanya bakal ada event pet lagi kan? Kata orang-orang yang mengharapkan ya. Ah, saya nggak sih naikin tier armor level 40. Kalau nggak ganti apa coba? Kalau buat PvE ya, PvE kan 40 kayaknya terbaik. Kalau buat magic, kecuali yang tadi paling 60 chain lightning, cuman kalau chain lightning kayaknya agak berbahaya. Tunggu 80. Aduh. Mana main paman 80? Kalau tadi gua jarak deket ya 80, Pak. Tapi kalau jarak jauh 80. Kabur kemana-mana dia, anjir. Waduh, kasih ternyata. Waduh. Real kah? Steven Rock sebaiknya jangan terlalu berharap. Betul, tidak salah. Bang, orang kalau bang kalau orang Cina kayak lu paman biasanya kerjanya apa ya banyak? Lah, kocak anjing. Gua joki, Pak. Jelas kalau saya joki paman sake, Pak. Itu kerjaan saya. Kalau Cina yang lain saya enggak tahu, Pak. Ini. Gua jawab pula tuh ya pertanyaannya. Tapi enggak apa-apalah. Saya Cina kerja di kasur, oh tuh. Saya cari baby pindah, oh paman gesit. Mantuk. Panutan juga, kayak Lord Bimo. 28 rata paman. Baru 2 minggu paman. Gas kun. Mantuk. Semangat bang, yuk. Makasih, apa, baby pindah. Makasih udah mampir ya paman. Dan orang Cina yang melawan kerja, iya betul, nggak salah, bisa juga. Gasku, ini berapa tadi? 01. Ayo. Yo bang, mantep paman. Thank you udah mampir ya. Anjir, dikira sekumpulan semua kali ya. Gua asep gara-gara, iyo. Mungkin karena itu juga Mas Melo jadi gini. Jadi mau ganti nama. Oh iya bener deh. Tapi ganti nama deh. Set. Satu-satu kan. Paman Afex juga ngeri. Nah, Paman Afex sedang menghantui Om Black Kids. Sedang menghantuin Om Black Kids aja. Anjay. Demis tulung. Oke. Sut. Mantep. Don. Bete juga ya bang main taekwondo di early monoton. Yo, pasti cok. Makanya banyak juga orang-orang yang lebih milih main di server lama. Cuman ya itu ya, beda-beda ya. Namanya MMO lu demennya gimana? Ada yang demen progress, kayak paman simple nih demennya progress. Awal-awal kan progress lu bisa banyak tuh.
Ada yang maunya langsung kuat gitu end game bisa. Mana ada masalah cuma butir hari. Gue cuma lapisan plastik mas, anjir. Lapisan plastik pakai semum plus 7 baru 2 minggu, kocak mas Lana ya. Lapisan plastik pakai semum plus 7 cok. Bang diundang ke nikahan FX gak bang? Katanya seluruh streamer. Ah real kah? Real kah? Ya liat kah kemarin pamat taekwon ke 10 mas. Anjing serius lu. Siapa cok? Si itu Kim Lapcong Epek. Apalagi aku paman cuma butuh. Gimana putiran pasir udah plus 8 rata paman? Astaga. Pak, ini kita selalu mengintip paman ya. Kamu ini jangan berpura-pura paman ya. Kita selalu mengintip paman siapa yang masuk. Deh, anjing. Ini dalamnya emas semua nih. Tes. Tes. Tes anjing. Tes anjing udah Edgar Knight. Saya selalu mengintip paman ya. Tes tes tes. Tes anjing. Butiran pasir apa? Butiran pasir berlian, Pak, maksudnya anjing. Mungkin lupa kemarin beat estering. Kim Lapcong bukan Vex. Apa beda? Ada lagi taekwon gila. Pasirnya pasir emas kali pemain meski butir. Butiran tapi mahal kan. Nah, betul. Apa butiran diamond, Cok? Butiran diamond. Bisa luaran biru lebih iya asli cok, GTB udah 3 Kraken M damage bonusnya 3 Edgar Knightnya 1 beuh anjing meledak abangku. Biru juga udah plus 8 rata anjir, mengerikan paman asli. Itu sih sementara buat awal lu asli cok, kebayang dah itu GVG anjir. Kebayang itu GVG anjir, menangis pak. Search Nick Dules Lauren. Dules Lauren. Tunjuk put. Buset anjing. Anjing plus 10 senjatanya anjing. Digo. Hai. Ring ribet orang ya anjing. Tuh, berarti tinggal tunggu ini tuh. Tinggal tunggu daleman beres dah aja. Mereka masih ada yang penalti GVG nunggu nih paman. Baru masuk hari Minggu kemarin orang-orang. Iya sama paman lah, gue juga ini deh, kayaknya masih penalti. Minggu depannya lagi baru bisa, keskip 2 minggu berarti. Tetap baru kerja sebenernya. Asli cok. Itu kayak dia tes ombak deh. Tes ombak dulu, masuk senjatanya plus 10 ya kan, baru dimainin. Kalau enggak dimainin. 10 plus 8 itu dia masih GWP, asli cok, asli. Ngeri. Di Jules. Mang Jules. Tapi tes tsunami itu mas, sampai plus 10, obat mah kecil. Iya sih. Tes tsunami cok. Tapi ini kayak misalnya nih ya, sebelum ada event-event rebate gini ya, kan kalau beli akun di server lama kan mungkin udah istilahnya murah-murah gitu. Mungkin ada yang beli server apa, beli ID murah, yang tapi dulunya dia top up banyak. Terus dia nggak main lagi, tiba-tiba ada event rebate gini kan ya lumayan hoki kan.
tiba-tiba lu bangun-bangun aja dribet di sini 2,5 juta gitu diamond. Padahal lu dulu belinya main buat di server lama harganya murah. Habis kemarin tuh 2,5. Oh gitu? Laku berapa lu tiket kelas? Gila sih mahal cok. Ngeri pak. Ini sih yang mahal. Natik gila aja. Meledak abangku. Boots. Gocek kah? Kegocek. Hari-hari. Oiks lo, oiks. Aman. Nanti off stream baru ngamuk. Off stream baru ngamuk. Keberapa anjir itu? Ke-11 anjir. Hot Mang udah fix menang ya bang? Kayaknya menang. Kigo, real teori ganti nama asli, cok. Ya, real cuy. Real teori ganti nama gocek. Jadi lombok asli, cok. Mahal tuh, lagi naik daun kan ini. Bangsat ini. Lagi naik daun, apa, sniper lagi. Kerslombo berapa tuh, anjing dulu kerslombo buset mahal ya, cok. Pas sniper masih berkuasa. Mengerikan abangku. Coba kita cek di sini. Wah, anjing 200.000, paduka. Quest, you stamina is going was the one dishes. Okay. Dishes, one dishes. Poki banget anak orang anjing. Lagi. Stamina recovery potion. Oke. Okay. 17 menit. Dev. 34. Oh, Xbox. Aduh, gua kemarin lupa gua mau ambil SC. Aduh. Waduh. Udah enggak bisa SC gratis. SE gratis. Tanpa quest. Ah. Tapi Alkituhan lu ambil kan, Bang? Alkituhan buat gua ambil. Nah, Alkituhan is real. Lu bayangin di GVG tuh bang, lu lempar ke sini, anjing. Gak ada kartunya anjir. Ah iya sih bener ya, petnya juga gak mendukung sih. Lalu gue bikin baby disini move. Buat bardo bagus langsung ferret gak sih bang? Oh iya ada ferret tuh pak, gua anjir ferret aja. Iya mending langsung ferret atau mark? Mark masih lama kan? Edgar S atau ini juga bisa apa golden thief bug? Mau ngomong kasar capek anjir. Masih streaming bang ya? Nanti off stream baru kontol katanya.
lempar botong hilang asli cok. Tapi ya itu balik lagi isian pet kartu sama pet sih paling PR. Ketawanya itu asli cok. Gitu. Udah mau menyebut deh tuh. Udah mau menyebut cok. Ten tereren ten. Berarti ini Taekwon job duanya ntar sakit nih. Kalau nggak salah iya, meledaknya di job 2. Kayak ininya bang, kayak sonic trotnya gitu. Impulsive slashnya di job 2. Gila juga Kim Lap Chong nih, beli 400 nih. Nah itu. Lunatic 2 anjir. Ini kalau ada Whispering WDS, beli nih. Oh pasti. Jigger. Katanya job 2 Taekwon bagus kalau main fire, main netral di job 3. Oh, tuh. Meledak abangku. Cuman itu ya balik lagi. Ujung-ujungnya harus tebel. Karena STR. Ujungnya duit. Ah, duit. Money. Ini kan kalau di YouTube ada nih, kalau misalnya kita mau buat gamenya Rocks, Ragnarok X Next Generation, Rise of Taekwon anjing. Harus diganti sama dia. Ragnarok X Next Generation, money. Anjing. Slogannya Rocks ya. Gak dapet surat cinta kan? Udah sampai situ aja Paman Galuh, jangan disambung. Set. Sampai situ saja Paman Galuh ya. The end of the conversation. Nge-repeatnya, yo Om Blackits, hoki Om Blackits. Asli. Ragnarok scam next generation. Talisman Whistle enak jadi priest. Nah itu Om Blackits. Kan kemarin gue dapat feed Om Blackits ya. Udah gue jual duluan. Kalau tadi gue tahan bentar terus dapat talismannya, gue goyang sih. Tapi gak jadi priest kayaknya, jadi RK. Goyang gue pasti jadi RK. Kayaknya saya goyang pak jadi RK pak, bukan jadi priest tapi. Surat cinta untuk Satria. Jadi talismannya udah dijual juga. Udah Om Blackits yang ngambil ini tadi orang anak guild, member guild. Tadinya gue jual 1 juta kan, dikirain nunggu, ternyata ada yang mau. Lord Mojito Priest. Gak kebuka. Ayo gas Om Blackits, jangan ragu, jangan bimbang. Udah ada yang ini, ada yang megangin charnya tuh. Om Apex. Buset cair. Yuh, paman. Ternyata ada yang mau, cok. Hehe, tuh Om Lana tuh. Hehe, gitu. Gila, cok, ini. Apa? Prisnya yang di garda depan nanti GVG aja. Gue kalau udah hiding gue GVG. Habis itu muncul impulsive flash. Pantai semua main Alke bang kayak gitu anjing. Iya. Anjing Alke ada hiding. Tangan pendeknya anjing emang. Nah itu. Tenang. Nangis anjing. Nanti kita beku-bekuin. Nanti malam KVM gak lu bang? Bisa. Nah itu biar kita separti ya. Gue buku-bukuin anjing Edgar Beller. Kalau main 2 agak sulit ternyata anjing. Iya susah. Kalau auto juga harus dimajuin dulu ya, nggak bisa langsung.
Ya, dimajuin ke tengah baru dia ngejar orang. Paling jadi tank sih kalau lu auto. Buat tumbal digebukin samsak. Ampun, car WOB gak laku. Asli kok gak ada NPM. Waduh. Semangat Om Black Kids, semoga laku. Jualnya berapa dulu tuh? Isiannya gimana? Tapi iya sih, kalau berharap agak tinggi sulit anjing, sudah game 3 tahun. Eh, di gugu. Gugu masih oaks anjing. Kernya apa ya? Gua TP lah. Jadi nggak ada yang juga deh ini, telat semua. Sopir. Jual murah. Nah itu. Semangat Rob Black Kids. Kemarin jual sake juga rada ini. Rada tidak masuk akal anjing jualnya. Harganya. Padahal servernya masih hitungan baru loh. Thailand tuh jarang beli akun menjadi. Senangnya progress sih. Biasanya mereka yang jual, orang Indo yang beli. Nah, itu. Biasanya ini. Iya. Kalau mereka progress habis itu dijual, nanti yang beli itu si apa? Si lewat shop semua. Mungkin kan buat dinner sih orang-orang kira bakal dijual murah. Iya juga sih, iya. Karena Bard di nerf juga, makanya mungkin orang mikir kali di Bard. Tapi gue cuman jual Alke juga murah anjir. Secret tuh. Alasannya karena enggak bisa PVP. Nah, kan. Enggak punya murfi juga lu. Iya, enggak punya murfi benar. Harus punya murfi, mikir mahal ini. Kan. Iya sih. Oke, tunggu dapat nanti. Kita kan rencana kayak itu kan, alien. 9 kastil, anji. Ya, kan udah gue bilang, gue kalau bisa hiding-hiding doang, gue pergi-pergi. Muncul-muncul di MPR. Muncul-muncul lu itu anjing, dudukin orang, cok. Itu paling gak ada otak, anjing, impulsif slash. Selesai, cok, kelar semua. Gak bangun-bangun orang. Ini gue Tommy. Woi. Itu enggak gocek lagi, lemes gue udah. Mana kita dia? Defiling. 17 ya defiling. Eh. 34. Wih, lagi di Bali si Win. Woods. Cari Mekel kah? Gua ada ini. Ada stiker Michael gua. Gua tunggu harga diamond. Tadi udah 125, gua kira bentar lagi nih.
turun lagi 101. Oh, orang-orang aneh. Ini nih harus sering di bang. Jeda ya bang. 4 kali pin bukan 34 pin. Wah. Salah kah? Iya. 24 pin lagi. Oh, maaf, maaf bet. OTW. Gue juga salah. Ding 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 ding. Mau rubahin aja pertama kali gue pakai aja. Kan saking enggak pernah main magic. Sut. Anjay. Pencis. Waduh, Paman Irfan udah lama Paman Irfan. Car gue udah dipegang kelusi udah lama. Udah lama gue gak main SWC. Gak sanggup pak SWC soalnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Apa bahasanya. Ini kan kayak gini gue main Netcrow nih. Dual MMO. Nah tapi Netcrow tuh bener-bener full auto. Kalau misalnya SWC kan banyak mekanik kan. Gak sanggup pak main dua yang mekanik pak. Ntar ya gue nambah kopi lu. Right back. Emang gitu harus korbanin satu sih. Yo makanya tidak sanggup paman kalau main dua. Ini gue main nih masih main Netcrow kan, dua MMO juga, cuman kan karena full auto makanya gue mainin. Kalau tadinya ini Netcrow banyak event lah, terus banyak harus mekanik sih, seperti saya juga sudah keok. Teruk badan pak. Pisang boleh sama es jeruk. Es jeruk. Oh nih uangnya ada berapa tuh omong? Yang gue paling kena mental tuh ya Om Irfan, pas gue main Rocks lagi, dia tuh update itu apa sih Toa Tower of Ascension. Dulu kan normal sama hardnya kan bisa full auto kan, lu biar aja gitu. Kalau lu mau mekanik paling nyelesain quest lah biar dapat hadiah lebih. Ini pas di update si hardnya itu udah harus mekanik, harus pilih-pilih monster. Dah di situ gue udah teruk anjing, gue udah kayak angkat tangan langsung. Bukan dipermudah ya, bukan dikasih full auto, malah jadi ini cok, malah jadi mekanik, mampus kita pak. Nah iya tuh harus, nah itu dari situ tuh, gue dari situ tuh yang bener-bener langsung angkat tangan. Udah gak sanggup paman. Dulu dari yang bisa full auto jadi dibuat ada mekanik, yang mampus kita. TYTY langsung pak. Mistress Eclipse bang, Res. Oke. Apa dekat dengan Mistress? Let's go. Ini guild reviewnya makin keras anjir. Ada satu yang punya mount emas ngegas mulu anjing, Black Mamba. What? Yang di Netcrow bang. Ya. Ada satu sultan masuk. Oh. Nick Black Mamba, mount emas.
Itu dungeon barunya maksudnya dari mana? Dari guild? Tidak pasti. Party atau, dungeon itu? Atau belum belum nyobain kok. Gue nggak kelihatan. Kalau tulisan di update-nya dari guild, tapi nggak ada tuh. Ntar coba mak, ayo. Harus party berlima katanya, yang dua aja udah sakit. Iya, malah Onyx-nya ini mulik mamba. Satu lagi cari urin. Anjing. Butuh dua priest katanya. Kalau nggak salah stage 2, tapi nggak tahu deh. Dua priest? Iya. Numpang lewat paman, uwi paman bocil. Siap, thank you paman bocil ya, udah mampir. Pirpin, masih deh. Gak ada. Digo. Aduh, digebuk orang. Si Diesel udah pakai ini. Astor. Ngeri. Astor ada. Bocil yang udah dewasa ini mah asli, Cok. Bocil pencari susu. Nah, ini enak, enak ngomong susu ya kan. Udah beres puasa. Terus udah gak nambah poin itu ya? Poin launch udah. Kan udah distribusi, lu dapet kan? Oh, iya pak. Dapet tuh di mail itu. Gue klaim-klaimnya tadi kok. Jadi bener. Ini kalau 6 stok sakit banget anjing. Betul. Itu gua. Taming gua. Woods. Lu pasti digebuk terus tuh, enggak mungkin enggak digebuk kan. Mantap. Tapi harus 10% HP. Kalau enggak kalau geli-geli enggak terasa. Itu coba deh satu armor, Bang. Pakai putih gue, pakai putih, tempat putih.
Deng. Iya, tempat putih. Ah, jangan masalah. Dua kali kerja tuh. Apa iya? Bisa 4 menit, 3-3. Lu kecil. Oke. Eh, tarik. Di sini aja, Bang. Deket udah. Ini gue cek kecil. Habis apa? Bruce Mistress. Oh. Belum banner kan? Belum. €15 Hai Misu. Woi, is. Gua je. Real cuy. Apa tu? Ini yang chat Hai Misu. Mas di celana spirnya. Crusader. Belum ada yang nyoba ini sih ya, RG Spear. Soalnya kan job 3 kan? Sakit tuh? Job 3 baru 1. Job 2, job 3. Yang server lama juga gak ada ya? Gak tahu ya. Yang MVP Mister sebelumnya juga pesen apa lagi sebelumnya? Atur-atur. Apa tuh jobnya? Yuk, mantep. Mantep. Udah geri cok, Rekman ya. Di gua, yuk. Wajih. Lagi orang-orang ngasih
cok. 62.000. Talisman petek sih. Anjing, anjing, gila-gila. Tempat empat orang, cok. Asli. Asli, ya. Apa nanti? Bangku. Lord Chibi Eclipse, gue cek. Gue cek lot. Tujuh menit, enam menit, empat tiga. Oh, 17. Iya, jadi random saja. 54. Ah. Ngantuk ke bangku. Terus mau terus nanti terimeter sudah into a dead planet. Dealing to damage equal to max HP. Terus terus nampak play boss. Ah, to damage equal to 1.8% max HP to enemies with you. Max HP gua berarti. Terus mau terus nanti terimeter sudah into dead lana, dead land. Dealing to damage equal to 1.8% max HP. Woo, okay.
Lihat box-box yang tidak ada ini. Berarti yang fokus naikin itu cuman satu. Ini nggak harus dinaikin. Tapi kan 100% buat PVP ya. 1, 2, 1, 2. Increase the damage of firewall by 90% and its blocking times by 1. While within the firewall, the castle medics reduction. So menarik. Increase the damage creation level by 18% and attack. Each time a familiar deals damage, you are granted a stack of Wrath of Thunder. Ini soulnya naikin anjing soul mah titi pak. Siang paman, siang Jesus. Thank you udah pamper paman Jesus. Gak ada pervaluan gak paman? Waduh, belum ada paman Jesus. Gue lagi enak sama Valo, coba banyak banget bug-nya. Gak tahu karena... Tapi di game lain gak ada kayak gitu. Cuma di Valo doang gue ada bug. Ya bug-nya suara tiba-tiba hilang. Terus bug alt-tap-alt-tap. Aduh anjing paman. Lemes gue coba main Valo, coba sumpah. Cuman terjadi sama Valo tuh. Bekapan tuh kok gue gak pernah dapet. Nah itu aneh juga. Teman gue juga yang apa kayak si Michael gitu gak ada bug ya. Cuma di gue doang. Tapi di game lain gak ada bug gitu. Di Rox gak ada, di Nightcrow gak ada. Jadi bugnya ada satu. Bugnya kalau bisa lalu alt tab suaranya muncul. Tapi kalau bisa lalu in game itu suaranya mendem. Kayak suara kayak kebalik. Harusnya kan kalau suaranya alt tab itu suaranya hilang kan, mendem. Nah itu satu. Terus tiba-tiba kalau enggak lagi main, tiba-tiba alt tab sendiri. Tiba-tiba dia kebalik ke Windows atau balik ke Discord, alt tab dia tiba-tiba tek tek tek. Padahal enggak ada mencet ini, enggak ada mencet alt tab. Sudah paman, dari situ saya menyerah aja. Pir. Ada lain sih asli agak lain paman memang.
agak lain aja. Gak tahu memang PC gue yang bermasalah, tapi di game lain gak ada. Game-game lain selama ini gue main gak ada sama sekali yang begitu, cuma di Valo doang tuh. Gue Sultan. Mana ada Sultan Suno, Paman Jicang. Kocak tuh ya Paman Jicang. Paman Jicang tidak ada. Tetap tertarik untuk main di server. Malas katanya. Malas kapital aja. Tetap berusaha aja, udah tahu jawabannya. Malas aja. Cariin LOD Void dong. Hah? Gimana? Cariin LOD Void katanya. Ucap Tejo, thank you for subbing bro. Ucap Tejo aja. Mantep. Saudara Serbejo lah. LOD Void bang. Nitip. Om Jicang. Ini. Bonus damage. Tuh, undead. PT2 segera. Wuts. Itu lu pakai Valkyrie Alke kayaknya bisa tuh bang kalau ada begituan kedua biji kirim ke Odin anjing gimana caranya tuh sekarang kalau beli ini misalkan beli lisensi gitu pakaian PWP ya. Lisensi apa tuh bang? Misalkan lisensi Corel, license, Photoshop. Pakai NPWP? Iya nih. Wajib biasa kan NPWP opsional bang? Gini, ini nggak bisa nih. Wajib. Foto apa? Biasa memang ada ininya apa disuruh isi gitu tapi opsional. Ini gue skip gak bisa nih. What the fuck? Meri. Drop! Lu nanti kan necklace. Anjing, gua digocek lagi bangsa. Drop lagi. Drop. Anjing. Gak ngerti gua anjing. Wah besok-besok tinggal di gua mau papan sake nih. Ampun dong papan sake. Asli cok. Tiap gue nonton lu pasti drop ECL anjing. Oh Mori, lu ntar gue panggil deh setiap kali gue mau ECL ya. Anjing. Gajar-gajar kan, thank you om. Oh jangan keluar rumah-rumah dulu, hokinya habis. Asli cok, tapi gue udah ada sialnya kemarin Om Memo yang tadi gue bilang, refine cok. Itu gue ngomong drop sebelum drop beneran lo. Asli Mas Hor, asli cok. Mas Hor, lu sering-sering mampir gitu. Sering-sering mampir ke gue Mas Hor. Anjing, awas kesandung. Bangsat. Paman Sake, halo Pi Paman Sake. Hari. Agak 4 menit. Ayo. Tadi ada sebelum otot 54. Bareng dong mau. 52, 54. Paga aja. Paga aja. Sorry bahaya ya omongannya asli cok. Paman Sake sama Nais. Ah ya begitulah Om Bimo. Besok-besok Paman Sake solo nih. Paman Sake solo. Ntar besok mampir lagi. Ya oke okay, Mas Hor oke okay. Thank you Mas Hor ya udah mampir dan bilang drop ya. Pelan-pelan Mas Kipit yuk. Masar gak kangen gitu, ngedrop gitu. Anjing. Lagi proyek dia tuh. Kemarin gue liat di grup udah nyari car si Hori. Nafas mulai berat paman, asli cok. Asli cok. Waduh. Malam deh ya, malam ya. Gue kemarin belajar dari yang featuring, malam deh gue jual. GP Bender
Kangen Pak, cuman kripto lagi tempting word untuk masuk lagi koreksi. Nah tuh. Cair. Yo Mas Lana, thank you. Itu lagi wangi aja cara. Thank you abang-abang, thank you paman sake. Jangan tinggal lagi ke paman sake. Wagabun gue pakai air. Kok pakai air? Kalau pakai win kecil loh. Kok pakai win api nih? Api kecil, kan ada kartu kan gue. Oh. Ada boost elemen. Coba gue. Art kecil, win kecil, pakai air yang gede. Bibito masukkan tekun plus 10 asli cok, mudah-mudahan dah. Ter malam gue jualnya. Biar banyak yang ngebit. Hehe. Gue order gas dulu ya, biar gak kepicit aja. Fix, kamu main tekun, begas kun. Jir, lu kalau grinding berdua gimana paman? Maksudnya grinding berdua? Gimana? Paman baru sadar background hitam, baju hitam, face cam udah kayak kepala doang tuh. Emang iya? Ntar deh, gua mau cari itu sih, cari lampu di belakang biar ada terang cok. Ntar gua cari dah. Ini gua baru ngeh juga ini hitam-hitam. Lama nggak Suno Alke. Ntar paman sakenya mau jadi bard katanya. Cuman sementara sih kalau sekarang grindingnya si simplenya di Swordfish, guanya di itu di Obeon. Sebenarnya kalau mau kenceng dua-dua di Swordfish sih, cuman kan kartu Obeon masih sangat sangat ini kan. Sangat mahal, langka di sini pak. Bard lagi, nggak cuman buat grinding, hor, grinding doang. Betul. Dengar bener fix kayak kepala doang aja. Oke, ntar gue cari lampu paman. Mending gue buka baju kalau gitu ya anji. Sakit baru makin sakit tubuhannya makin sakit ini semua ya. Kepala melayang coba pakai kutang aja paman. Nah ini biar kayak ser Tejo prosesor. Dia masih live ini nggak sih, masih live Nitro nggak sih ser Tejo? Bang, kenapa kalau misalnya refine pack itu belum sebelum advance bintang? Nanti kan
botolnya nambah 1. Kalau sekarang misalkan 3, nanti lu bentar 4. Oh. Nambah 1 botolnya, makanya bagus di bawah sebelum. Kan kalau lo klik kan random deh. Yes. Yang masuknya kan. Makanya di pas satu kali klik sebelum itu. Udah pensi, gue coba paman lagi 13 tahun. Lah, anjir kenapa? Paman snake-nya dong yang pensi. Kan dia, ini kan, apa namanya? Jokiin snack kemarin. Pensiun YouTube paling. Wah, kenapa dia pensiun YouTube, cok? Udah banyak fans ya anjir. Gak mungkin lah pensiun YouTube. Drop lagi nih kart Vega Knight. Anjing, fix jangan fix ke sake, simple ke simple. Simple, simple bisa pakai. Simple ke simple. Ke simple. Anjir, anjir. Gua Tommy aja, Tommy enggak apa-apa Tommy. Yang penting habis bisa grinding gua. Yuk Astor, yuk dari mana Astor? Oh iya ya, itu ya. Kort appear. Hilang-hilangan gitu kan dari Rox. Iya sih. Tapi enggak lah sempat lama kan, dia Rox lama, RO juga lama. Mungkin sibuk kali ya. Paman Sakil dari party, waduh. Real kah? Akan gigik ya. Saya. Nah, yang penting Kevin senang. Ya. Anjing. Tai. Iya. Oh. Iya, Bang. I love you, Bang. DP gitu lah. DP gitu ya? Bebas, ayo. Udah pir kah? Oh, yuk, pir. DP kah? Apa jalan? Boleh, juga dekat rumah. Kangen kah sama sama Bejo? Kangen ulikannya sih sebenarnya. Demen cok, demen-demen gua, demen aja gua nonton si Bejo. Sama-sama tiap aja kita lagi. Oke. Tapi senang tapi ngomongnya ke sinis gitu ya. Ini gua mau gila lu. Basic. Udah biasa lu. Acik. Yeah. Udah biasa sinisnya. Bagsat, bagsat. Ouch. Tommy gua. Oh enggak drop. Vega Knight. Tapi kayaknya kalau end game bisa pakai sih. Sekarang sih kayak masih sulit kalau build-nya simple. Masih butuh crit. Deng. Di gua, Bang, jam 6. Oke. Oh, boleh gebuk anjir. Persit. Ya. Pecat ya. Belum. Habis ini. Pukul sekali cut. Gazet BCC anjing, amin, Roman. Amin. Satu.
baru semua. MVP Mini Tekken sampai mana paman yang dibunuh? Kalau MVP-nya masih sampai OL. Kalau mininya udah sampai Necro. Oh ya, Doppel udah mati. Yang ini Amon belum, Morok belum bawah. Kalau mininya sampai ini. Ini udah mati sampai Necro. Ogre ke bawah belum disentuh. Kapan ya gue bisa lepas dari ngedit? Udah level berapa job lu Robli? Anjing kemarin sih agak teye-teye sih memang gue lihat anjing. Udah job berapa lu Robli? Tunggu ya, gue tebak. 65 lu sekarang. Ya kan bener anjing banget 65. Baru gue bilang 65 cok. Lama anjing yang menekan lagi itu. Iya basic kegedean soalnya. Semangat Oman. Gue kita 70 tuh. Kita 70 dia naik baru ganti job ya. Yuk. Semangat teman Robli. Itu dia jangan apa kayak kejar base di awal cok. Sakit teman ganti job. Cuman ya sabar-sabar sih itu ntar lu bakal meledak sih DPS-nya. Kebuka win cutter kan. Eh by the way, Romli, lu udah kan ini udah update nih. Lu udah nyobain belum yang itunya, counter-nya itu? DPS lu makin sakit gak? Gua lihat ada beberapa RK counter jadi sakit anjir. Mau gara-gara petep gak dengan drop sama Marionette anjir. Gua pernah tuh Marionette sebulan anjir. Diketawain paman sake anjir. Gue lagi. Pernah bang, ingat gak lo yang gue di Marionette gue paksain sebulan gak drop-drop. Terus si Faris dateng mau... cuman mau nge-quest drop aja bangsat aja kata gue. Si Faris dateng mau nge-quest. Oh bukan, Marionette. Lo ngapain lu situ katanya? Antara ngapain anjing di Marionette sebulan anjing. Yuyu bang, namanya berharap ya kan bang. Sebulan anjing gue di Marionette gak drop, gue campur juga gak drop. Auto counter, iya auto counter Romli. Sheesh. Habis kok. DF. MVP shot. Ini kan gerong. Dua bulan. Anjing, 2 bulan lebih lama lagi. TTY pak, kalau itu pak. Jangan terlalu dipaksakan dong. Jangan terlalu dipaksakan ya. Lain kali kita sudah belajar dari pengalaman itu mah. Lewat level udah cukup aja. Oke, kita ke Beyond dulu. Tunggu banner. Dan gak ngedrop ya paman. Ada yang lebih gila dari saya ternyata paman Romi. Sabar ya. Kapan cair paman? Belum tahu paman, yang ini baru dibit kan tadi. Saya terus tuh lihat-lihat. Besok kan. Yo, lagi oki bang. Habis ini biasanya puasa lama. Ini jam terus di malam itu. Gue full enchant deh kayaknya deh. Full enchant aja kali bang ya. Apa advance pet ke bintang 4? Ke bintang 4 bang. Oh. Baru? Encan ya. Encan kejar awakening 5 lah ya minimal. Kan itu lo kurang khas tuh. Pokoknya ngejar itu aja level, bisa level 10 semua tuh. Skillnya? Baru ngejar encan.
berkali-kali salah. Ikhtiar apaan, Cok? Ikhtiar itu berusaha. Nah, benar. Oh, belum pernah nyoba gua auto control. Nah, itu coba Romli. Coba lu muter. Coba lu muter pakai auto counter. Jadi kalau lu dapat, lu kena skill area gitu, dia auto counter, Cok. DPS-nya naik kalau enggak salah. Mending hapus game-nya, paman. Waduh, jangan dong, Dani. Jangan. Jangan dong. Saya makan apa, Pak, kalau saya hapus game-nya, Pak? Lebaran saran bisa kita main sama tikus sih, paman. Aduh, jangan, seperti itu, jangan. Pokoknya kata-kata event akan saya hapus dulu untuk sementara sampai ada event Roxik lagi atau event yang memberikan box refine yang banyak. Nah, itu boleh. For now, gue fuck refine, bro. Event pet nanti aja, event blessing nanti. Caranya paman. Hah? Event blessing kapan, Vex? Event aja plus setan semua, bangsat. Gak mau gue. Kena mental nanti, Cok. Hilang nanti semua, anjing. Tak berprogres karakternya. Udah lagi dikasih hoki drop, hilang semua. Oke, ntar aku coba. Gaskun, Rumi. Siang, Bang Resaro. Siang, Paman Dot. Thank you udah mampir. Dengar-dengar pas 8 rota itu inner damage naik ke depok. Di antara inner damage atau inner mental, Paman, yang ini. Yang naik nanti. Kobir silau petat. Nah, itu, Paman. Itu sedikit hoki lah saya di sini di pet. Belum tahu event blessing, tapi di web job baru ada eventnya. Ah, oke. Okay. Kalau event pet itu diskon ya, barang-barang dari ini ya, dari toko ya. Enggak sih, kalau misal event pet itu yang di toko Frontier itu diskon kan, loh? Enggak. Hah, diskon kalau nggak salah, Bang? Ada diskon berapa persen gitu? Moga EvoFest juga ya, Paman. Kagak lu, Borneo. Tadi kan lu suruh gue refine. Mending lu refine. Besok ntar habis refine, lu kabarin ke gue di live chat. Nah, lu usah EvoFest, Paman. Refine. Kalau kata Dani tuh, inner damage naik tuh. Nah. OHRS. Bener kali ya. Bentar ya, gue sambil ini. Iya, sambil di sini. Berikan saya lepas tangan dulu, Paman. Nah, Omlana itu ya. Mending progres yang lain, Cok. Ayo. Kalau sekali pencet mah hoki, gak pencet turun nangis. Nah, udah ringkat kemarin, Paman. Event plus 2 plus 3 gak naik. Nah, itu. Baru naik encer 5. Mantep. Coba kita intip. Lorlana, berapa, Cok? INT 2000 kah? 2000 kah, Paduka? Beuh, real cuy. Anjing, 1000. Tinggi-tinggi banget ya. Encer orang ya. Gila ya. Meledak abangku. Gas SE mas Kepi. Ah iya juga ya, SE juga boleh sih. Tapi gak ada guild country-nya gua toh. Kan belum bisa GVG ya anjir. Gak apa-apa deh, kayaknya SE gua tunggu nanti deh. SE gua tunggu. Bisa GVG, guild country-nya lumayan. Baru jauh itu mah dari 2K, cuma gak tahu kalau perhitungan di gimana, soalnya baru R2. Wow, mantep, Paman. Gaskun, saya masih satu dan satu sampai endgame kayaknya ini. Masih nanti aja, masih mantap ya juga sih sebenarnya, tapi gue pengen nge-push sih, soalnya ada haste, Cok, dari sini. Tapi guild country sih gue memang. Oh, kemarin gak GVG? Enggak, belum bisa toh. Yang gue di Spartan ternyata ada kena penalti 7 hari, terus gue langsung pindah ke sini ke Asep Game. Jadi
kayaknya minggu ini juga gue nggak bakal GVG gitu. Minggu depannya lagi ke skip 2 minggu GVG. Tungku refresh, tungku mulu lu, dan lu aja yang tunggu gimana, lu tungku jadi, nah lu kabarin ke gue. Saya senang kok menerima kabar ini, kabar baik. Jangan tunggu pak ya, tunggu nanti pas ada eventnya disuruh tunggu baru kita tunggu pak. Jangan sekarang pak, tunggu menangis bosku. Tunggu pensi anjing. Di taekwon saya gak ada source paman. Nah itu, saya juga gak ada source paman. Dia bisa tuh bisa tuh biji Refine Talisman Mas Lana plus 12 plus 15 kalau gak salah fake shopnya. Itu plus 15 fake. Masih 10 anjing dong, ke 10 anjing. Ngeri-ngeri emang gue. Ngeri-ngeri becok, revenge cok. Udah gak perlu astag. Udah menggait Obeon berapa? Belum ada, kuncinya. Baru semalam kita bang ya, di Obeon. Apa 2 malam? 2 malam. Baru 2 malam. Om Jumi di Obion belum ada nyangkut. Iya putih aja kali ya kali. Bisa Om Lana. Apalagi kalau lu plus 12 gaskun udah kayak plus 6 emas. Kayak si Saf tuh. Tempat plus 12 putih dia, Cok. Udah tamat talisman itu, enggak perlu ganti emas. Tapi kalau petnya adventure kayak gini gue biarin aja gimana ya? Sebenernya oke-oke aja gak sih? Daripada buang resource nge-refine gitu. Case-nya kan udah bagus nih. Paling emang attack-nya sih rada suwe. Cuman enggak, ntar lu nyesel. Mahal. Oh gitu bang? Kalau enggak itu ya enggak usah disentuh aja dulu. Kalau misalkan lu ragu enggak usah disentuh aja dulu. Refine aja mau kotak anjing, otak lu refine mulu udah nih anjing. Nah, bintang 3 terakhir aja. Jadi enggak usah ke bintang 4, kan sama aja cuma beda dikit doang. Jadi lu kalau misalkan ada lebih ya. Kalau enggak sayang sih, tapi bisa aja sih kalau mau refine nanti bintang 4 sih enggak masalah. Cuma lebih mahal aja. Iya. Tapi sulit gak sih bang? Karena kan ini final hasilnya oke udah bagus kan ya. Mau gua keep, tapi gua mau turunin M attack pindah ke MPN M damage bonus itu. Itu lo harus turunin dulu hastenya. Oh gitu? Lo harus turunin sampai turun-turun banget. Terus ya nyari hoki juga. Udah turun baru lo naikin lagi hastenya. Oh gitu? Nah, kalau misalkan itu kan tinggi banget tuh hastenya. Itu pasti kalau lo defend hastenya turun tuh. Maya bener bang. Ayo. Memang kalau refund pet itu sekali berapa? 30 ribu. Oh nggak berasa. Kayak yang lain aja dulu. Oh, itu dia. Memang nggak maksimal sih. Tapi kan yang dicari kan memang dari pet haste-nya itu kan. Iya, kalau lo mau main M attack bisa aja main M attack. Kalau di situ kan sakit M attack, tapi ya base stat lo harus gede.
Bisa terus gede, Rivan harus gede. Kalau pemain yang amat ya. Siang pemain top pada. Kalau apa? Enggak jadi. Waduh. kenapa? Bangset. Siapa mantap up 271 triliun jadi apa caranya anjing? Itu mah lu beli ini ya cok, beli game ya anjing. Udah bisa buat private server lu. Gue. Alright. Gue harus sedikit cerita cerita. Gue dibagi satunya aja udah seneng gue. Dibagi satunya aja jadi 270 bagi-bagi dah gak apa-apa, gue satu aja. Anjing awal-awal misalnya lu punya uang 1 triliun, lu siapin modal 1 triliun anjing, lu main game ini anjing, lu awal server langsung plus 15 anjing. Banyak kayak Roger Ekin. Iya, klik 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 klik. Kayaknya ACC dipencet jadi 7 deh kayaknya sih, Dani. Cuman kayaknya enggak bakal gue pencet. Tai. Enggak refine gue. Makasih ya. Udah kena mental gue refine kemarin, cok. Emang pada dasarnya manusia itu rapi, sudah graduate speak, aku gue tetap aja ikut di waduh. Gue nggak tahu sih ya backgroundnya gimana, tapi bisa aja dia jadi graduate speak itu dari situ kan? Bukan jadi graduate speak, habis itu korupsi, ya nggak sih? Atau gue yang nggak ikutin berita, atau deh? Gue nggak ngikutin sih sebenarnya, cuman gue tahu ada berita itu aja. Emang sebelumnya udah kaya, juga udah kaya itu Jir. Oh, nggak tahu gue paman, gue nggak ngikutin. Nyari itu. Emang pemain di Rock sudah ada yang top sampai. Kayaknya nggak ada deh. Kalau sampai hitungan T kayaknya nggak ada deh. Gila anjir. MM-an lah masih cok. Hitungan T enggak kayaknya dah. B1. Oha, Parao. Gue cek Parao bang. Kalau hitungan T kayaknya belum ada deh, gila anjing hitungan T cok. Itu yang apa, yang Cina itu, yang China, player China yang berapa biji dia plus 15 itu juga gak sampai 1 T deh kayaknya. Gila. Paling MM-an lah, puluhan M mungkin ada, tapi kalau hitungan T enggak. Hitungan T, iya makanya kalau hitungan T mending lu yang punya game anjir. Teye. Parah 23 menit. Kalau 23.42. Pokoknya 7 menit 26. Kami turun.
Tinggalkan berikir aku. Saya juga pengen top up-nya sampai tian paman, tapi titian. Nah, sama itu paman. Siapa yang enggak pengen top up titian kalau punya duitnya, Cok? Jadi Dr. Win lu anjir, jadi Kenzo di server. Masih juga kebayang 200 juta. Itu kan bukan 271 T masuk ke kantongnya paman Ula. Itu kan kerugian negara kan. Bukan 271 T duit itu masuk kantong. Itu kalau dia masuk kantong itu pasti langsung dicek KPK anjir. T-nya T-T-Y. Sama pak, saya juga pengen T T-T-Y tapi gue udah top up 4 tapi tuyul tapi mati. Kalau masuk kantong dibegal iya cok, dikejar gue rasa, apa gue rasa ini satu keluarga dia. Oh rugi saya 200 itu gimana lunasinya? Ya gitulah paman. Dengan orang lalam pasti pak. Orang lalam. Divonis 1 tahun doang kan kalau nggak salah? Belum. Belum ya? Bentar doang itu pasti. Tapi kalau korupsi 5 tahun di penjara 5 tahun masih cuan. Makanya di negara kita ini jadi kok jadi bahas ini kita, Cok. Tapi ya udahlah itulah paman ya. Enggak usah dibahas lebih lah ya anjing. Soalnya kalau bisa korupsi, korupsi sebanyak-banyaknya. Nanti masuk penjara, udah aman tapi hidupnya. Gampang korupsi gede mati, tinggal sogokan sama sini langsung. Iya, pasti gitu. Nanti di diskon, Pak Aman. Kalau berperilaku baik, betul. Makanya kalau apa korupsi nggak bakal hilang. Mending korupsi, masuk penjara bentar doang. Tapi lu hidup udah nyaman. Di penjara juga, lu lihat penjaranya gimana kan? Aman Sentosa lap abu dulu. Buku kita itu bisa didiskon. Izin pamit bangsat si Dani. Udah bahas gitu udah cabut aja. Ayo. Udah bisa nyalon gubernur pula. Mantan koruptor enak banget ya. If you have money, you have power. Bangkara kita lagi. Yes. Coba lihat stok DM sama DC boleh. Banyak pak yang jual. Bisnis tuyul menarik sepertinya. Yoi Gaskun. Kalau sekarang sih belum kayaknya. Ntar kayaknya kalau udah habis rebate udah pada kosong.
Sekarang jual apa masih laku ya? Ya kalau mau paling ditabung dulu, Romli. Ditabung dulu diamondnya sampai ribet udah pada habis. Diamond lebih udah mulai mahal, bah, baru. Lebih ke kristal malah sekarang. Tuh. Lebih butuh kristal. Paman, kenapa Rox lebih awet mainnya daripada SWC? Dengan tahu POV-nya, Paman. Sistematik game kali ya. Pamanullah. Sistematik game-nya lebih satisfying daripada main SWC. Dengan tahu POV-nya, Paman. Kayaknya sih sistematik game-nya ya. Sistematik game-nya lebih bagus daripada SWC. SWC kan full dungeon. Tuh. Kayak sistematik paling gampang ini deh, kartu. Kartu kayak lu grinding bisa dapat kartu, terus drop-dropannya. Trick system mungkin. Bikin email lu dah yang banyak. Kaskun, Romli. Kaskun. Kalau ada kristal kabar-kabarin aja. Seset. Berapa tadi? 26. Sebentar lagi pil. Drop-dropannya. Ya, drop-dropannya. Drop-dropannya. MVP-annya. Kalau di sebelah kan MVP-annya drop-nya scroll kan. Enggak tahu deh sekarang kalau diganti apa. Wait, hampir. Aduh, gudu, gudu, anjing. Cece gemes. Kalau petuin parah mana sama SWC? Petuin ini, bapak lu lah. Petuin ini jauh. SWC itu termasuk game ramah yang tupi kalau kata gue. Cuman ya lu. Bedanya di SWC itu ini doang, apa ya bahasanya, lu gak bisa ngetes-ngetes monster mahal, paling lu tunggu reservoir. Balik lagi sama, yang ngulik biarin sultan, nanti lu tinggal vaksin monster yang lu butuh, udah gitu doang kan kalau SWC. Tapi F2P nya bisa bersaing. SWC baik cok ininya, bansosnya baik. Bisa bersaing lah ini F2P sama yang pay to win. Oke, izin aja kita bikin email yang banyak dulu. Anjing, Romli. Gaskun, Romli. Oh, nge-lag an. Nah, ini yang gue sebel nih. Yang menang SWC jauh nih ya. Emulator. Tolol. Pas lagi mau play patah anjing. Tolol anjing. Delapan tuil cukup kali ya, satu char GB. Bisa? Anjir. Bisa? Main Suno Magic, Fire Pet Martok oke nggak ya? Oh, is broken. Bisa, paling tapi lu bakal butuh haste. Marduk kan soalnya pakai lifesteal kan? Kalau bisa lalu mau build-nya itu kayak Wizard-Wizard atau Suno zaman sekarang sih kan rata-rata itu haste-nya dari pet. Nah, itu lu nggak bisa. Berarti lu bakal butuh equipment atau kartu haste. Itu doang tuh PR-nya tuh. Paling beda aja build-nya gitu.
mungkin tetap pakai Artu Haze atau pakai Talisman Haze atau tetap pakai Shadow Guard. Lady KT, Lady KT. Itu paling. Berapa berarti? Masih libur kapan ngantor? Ini ngantor gue nih. Apa lula? Apa? Paroh. 42. Ripcoin dan Martu gak ada hasil, nggak ada paman. Gue udah sempet ngulik juga tuh, makanya nggak jadi diambil. Tuh Marduk tuh pakai Magic Life Steal, terus Requiem Zero Magic Life Steal. Gak ada his. Kalau bisa lah mau ngambil itu bisa, tapi paling ya itu tetap menggunakan talisman atau nanti kedepannya pakai shield yang itu, shield his. Ding 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 ding
di sini sempat hit kan? Ya ribet juga nyari hiss. Ya itu dia. Paling ya itu aja paman. Pindah-pindah. Ya tadi gue bilang kalau lu mau pakai Marduk atau pakai si Zero, berarti lu bakal tetap pakai Talisman Haze atau pakai Shield sampai end game. Tapi kalau bisa lu ngambil yang ada Haze-nya di pet, ya lu bisa kayak build-build zaman now lah istilahnya. Yang pakai apa? Tameng M damage bonus atau talismannya MPN atau kebalik. Ini juga gue bakal coba deh. Ntar kalau misalnya nggak, kalau misalnya harganya nggak naik, gue pengen coba pakai talisman ini. Nih, Angel Wing Pendant. Mudah-mudahan harganya nggak naik ya. Bang Dinan masih awet juga main SWC, jir, apa udah diangkat dia? Iya. Kayaknya memang demen deh si Dinan sama gamenya. Tapi udah jarang live dia kan. Dia live-nya kalau ada update doang si Dinan. Apa sekarang jadi sering live lagi? Dia demennya tuh SWC sama ini yang setahu gue ya. Tiga game yang gue tahu dia demen. SWC. Terus apa? POI. Nanti POI dia mau main tuh. Path of Exile. Sama satu lagi Bro Tato. Gue gak tahu kalau game baru dia main apa. Kenapa Shield-nya nggak pakai Exorcist? Mahal, pemain noise. Mahal. Kemarin tuh pas ada gue dapet rebate, tuh, 91 ribu. Kemarin tuh sampai awal-awal tuh sampai 100-an ribu ini. Tuh. Sedangkan gue dapet Divine Shield itu di harga 40 ribu kalau nggak salah. 40 ribu. Tuh, harganya jauh. Gue kemarin dapetnya di 40 ribuan pokoknya. 40-50 lah. Dia udah ini dulu. Dan kalau ya kalau maksudnya kan kita bukan high spender lah ya. Palingnya mainin ini aja. Noise apa? Mainin misalnya lu kan di sini tuh pakainya ini. Talismannya. Oops. Talismannya tuh ini. Stellar Liquid. M damage bonus bawahnya. Berarti ya lu tuker MPN yang diambil dari shield karena nanti gue pakai Angel Wing gue nggak dapet MPN, terus bawahnya gue pakai Angel Wing. Mungkin kalau misalnya secara DPS mungkin DPS-nya lebih gede yang pakai ini terus Toma Exorcism, cuman ya kita yang penting ada aja lah gitu paman. Divine Angel kan nambah HP, kalau Exo lumayan nambah HP-nya. Iya sih benar, kelemahannya di situ. Cuman harganya kan dua kali lipat juga paman. Harganya apa?
dua kali lipat, Pak. Oke, jadi. Ah, masa sih? Bener, Om bisa. Bener, Om bisa. Oh, ngeri paman MVP ring 1 dulu anjay. Karena paman simple digendong paman simple kita, Pak. Digendong paman simple. Itu bulan kasu kalau lagi biasa equipnya gitu, kalau lagi MVP beda lagi. Anjing, tiba-tiba udah pakai ini ya talisman enchantment staff, terus pakai ini stellar liquid, gua ganti diam-diam gitu, Bang. GG juga lu, Bang. Iya. Tipuan mata. Anjing, real cu. Nah, peko-peko tergod di bumi apir. Bum jisang ya. Asli cu. Sulit, sulit ditarik ke server baru, Om Jisang. Malas katanya, capital letter. RK nomor 2 di Komodo, anjing, ada nomor 1-nya, Om Jisang. Siapa, cok? Nah, itu Romli, ini lu, apa, panutan lu, Om Jisang, main RK. Nomor 1 ada 8, mampus kita 8K, cok. Eh, by the way, lu penetrasi kan, Om Jisang, jadinya apa mainnya? Spear. Kemarin kan curah, kan? Dapat tuh nomor 1 sliding nggak sih? Setelah saya dengar 8 KSTR, silakan Pak sliding. Itu lu sliding kena jempolnya doang aja. Kira dong kan sebelumnya surah. Oke. Balik lagi ya. Mantep. Cocok. Paling satisfying cok lihat RK. Ding 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 ADRS Parao 42. Hello, can I ask for help? Waduh. Support bro, buka WA. Gua tahu, buka BA dulu kali ya, nanti ya. Dia masih kosong. BA gua.
Harganya sama-sama aja kan bang, biar nggak bakal naik, nggak bakal turun soalnya kan. Ya full. Satu setengah. Yang ini gue belum bisa buka, yang paling bawah kanan. Paling bawah kanan apa? Kalau nggak win dari Chimera, M damage bonus tuh kalau nggak salah ini dah. Time holder nih, kalau nggak salah ya, coba. Buka aja belum bisa dibuka. M pen. M damage bonus. Anjay, time holder. M pen, M pen. M pen. Deh bang, kayaknya sabar deh, win win nanti. M pen. Struf. Oke paman-paman, kayak gue live-nya sampai sini dulu deh. Izin makan siang dulu paman ya. Izin rehat makan siang. Kita live lagi besok paman. Thank you semua yang udah mampir, yang udah like, yang udah subs. Izin rehat dulu. I'll see you guys tomorrow paman. Thank you.